Baik, terima kasih kepada hadirin. Dimohon untuk menyesuaikan kembali. Selanjutnya ialah sambutan dari Wakil Rektor 3 Fakultas Ilmu Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Abdul Syukur S.Pd., M.Si. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Efika. Jaya. UNJ. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Bapak Profesor Dr. Johan Sahlubis M.Pd. beserta seluruh jajarannya, para wakil dekan, ketua program studi. Ini wakil rektor senior Bapak Profesor Dr. Sofyan Hanif M.Pd. Yep. Luar biasa, yang selalu semangat beliau ini memotivasi kita semua. Narasumber Pak Suryo Agung M.Pd. Insya Allah sebentar lagi doktor ini. Insya Allah Pak. Amin. Daftar dulu Pak. Iya. Daftar dulu ya. Ibu moderator, Ibu Dr. Rina Ambarwati M.Pd. dan beliau juga sebagai salah satu korpus di LP2M UNJ. Pak Dekan baru selesai olahraga nih Pak Dekan ya. Ya. Sorry, baru bergabung. Bapak Ibu dosen. Lari nih, lumayan. Bapak Ibu dosen yang terlihat di sini ada Bapak Dr. Dr. Ruli, Ibu Dr. Wahyuning Tias. Siap. Ibu Aryati, Bapak Dr. Fajar, Bapak Muhammad Ilham. Mohon maaf ya tidak terlihat semua. Oh, panitia, mohon maaf ini. PIC. Bapak Dr. Albert Tangkudung, M.Pd., Bapak Ibu dosen, semua tadi ada Pak Julham juga, Pak Hermanto ya. Adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan. Mohon izin ini saya ditodong tiba-tiba, begitu lihat wajah saya, Mas Albert nelpon. Sebetulnya ada Pak Dekan ya. Ada Pak Dekan, ada Pak WR3 Senior. Ya, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berikan kesehatan dan kekuatan dan bisa menghadiri acara Friday Sport Forum dengan tema Bincang Hangat Olimpiade Tokyo bersama Suryo Agung Wibowo M.Pd. yang dimoderatori oleh Ibu Dr. Rina Ambarwati Ambar Dewanti M.Pd. Ini yang keberapa saya juga tidak hafal ya, karena Friday Sport Forum ini dirintis sejak, mohon izin, sejak saya Wakil Dekan 3. Sebetulnya dirintis itu bukan saya sendiri, awalnya mengundang Bapak dosen, para profesor, kita diskusi yuk, sederhana sebetulnya, sederhana ya. Sederhana sekali kita diskusi tentang berbagi keilmuan di bidang olahraga.
dan waktu saya dekan, kemudian dilanjutkan waktu Prof. Bejo Suyanto rektor ini diresmikan, dan saya harap ini bisa berjalan terus-menerus. Yang merintis ini dulu ya mungkin adik-adik mahasiswa yang belum tahu ya, ya ada Prof. Sofyan Hanif, Prof. Firman Sadlis, Prof. Asmawi, Pak Mustara Musa, Pak Dekan ya, Pak Johan Calubis, dan salah satunya sudah almarhum Bapak Dr. Eko Widodo, sahabat saya sebagai apa wartawan teman saya kuliah. Justru nama Friday Sport Forum ini dari Mas Eko. Ya, awalnya tidak ada nama, kita diskusi, saya ketemu di lobi, Mas ini kita namain, nggak ada nama kan nggak enak juga ngundangnya apa gitu. Apa Pak Syukur ya, diskusi olahraga di hari Jumat, ya sudah Friday Sport Forum gitu. Dan waktu itu sempat booming ya, para wakil dekan 3, dekan-dekan juga kita undang dong. Nah, harapan saya nanti mohon dibesarkan. Di sini banyak dokter-dokter muda ya, ada Dr. Albert, ada Dr. Rina Ambarwati, ada Dr. Ilham, ada Pak Hermanto, dan yang lainnya. Semoga itu bisa berkembang. Karena waktu itu bermodal yang sangat sederhana, belum ada WA ya. Saya sederhana SMS, lewat SMS undangannya. Ya, waktu saya masih wakil dekan juga. Disupport oleh Prof. Sofyan, Prof. Asmawi, dan Prof. Firman ya. Pak Johan, Pak Mustara support, semua dosen support hanya berkembang. Dan ini sekarang sudah canggih-canggih, dosen muda kita, mahasiswa kita canggih-canggih, harapan kita sudah menjadi besar. Nah, mengenai tema hari ini, bincang hangat Olimpiade Tokyo ini luar biasa, ya. Apalagi menghadirkan pakar, karena Pride Sport Forum sebagai wadah untuk sharing keilmuan, baik dari akademisi, praktisi, dari berbagai lembaga, dari pakar-pakar. Nah, Mas Suryo Agung ini ya pakar dan apa praktisi dan pakar ya di bidang olahraga khususnya atletik, karena beliau luar biasa prestasinya. Nanti ibu moderator yang akan mengurai satu persatu, saya yakin datanya lengkap. Kalau saya bacakan nanti ibu Amber nggak kebagian. Adik-adik sekalian, bapak ibu semua, mohon izin ya karena ditodong yang nggak tersusun rapi dadakan ya. Nanti juga mohon izin di tengah ini saya geser ke ruang sebelah, mau memberikan apa briefing persiapan pekan sains teknologi dan aktualisasi mahasiswa. Jadi nanti juga mohon dukungan dari Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa ya, bahwa UNJ tahun ini yang kedua kali akan mengadakan pesta daring. Mengenai Friday Sport Forum, kembali lagi ini menjadi wadah yang tentunya untuk sharing, ini yang sangat bermanfaat sekali untuk adik-adik semua khususnya para dosen muda ya, akan kita selalu kita apa dengarkan dari para pakar olahraga. Nah, Olimpiade Tokyo juga alhamdulillah ya, alhamdulillah FIK UNJ juga berperan besar di dalam kontribusi pada Olimpiade Tokyo. Karena kita juga alhamdulillah ya, selain ada mahasiswa, nanti mahasiswa Mas Eko Juli Irawan juga selesai ini, saya sudah komunikasi dengan Pak Joko Pramono untuk bisa menyelesaikan, dan saya juga dapat arahan dari kementerian supaya di persiapkan modul-modul, dibantulah para atlet nasional ini ya, atlet nasional supaya punya minimal sarjana supaya memiliki masa depan yang cerah. Kalau kita mohon maaf, mohon izin ya, Pak Elias Pikal dulu luar biasa. Ya. Siapa yang tidak kenal Elias Pikal? Dunia kenal semua, karena mohon maaf, ya mohon maaf. Mungkin waktu itu tidak menyelesaikan studinya, ya sehingga sekarang kita tahu seperti apa beliau. Nah, jangan sampai atlet yang sudah mengharumkan bangsa ini jangan sampai terbengkalai. Kita akademisi support para atlet yang sudah mengharumkan bangsa. Ya, kita ajak bagaimana supaya mereka punya motivasi ya, motivasi untuk berkuliah. Sekarang apalagi pemerintah sudah memiliki kebijakan, ada rekognisi, ada RPL. Jadi kuliahnya pada masa latihan apa-apa saja yang bisa diakui ya, diberikan penghargaan menjadi SKS sehingga kuliahnya tidak terlalu berat ya, karena secara praktek mereka sudah menjalani, apalagi juara SEA Games,
juara Asian Games, juara Olimpik. Alhamdulillah kemarin kita dosen kita ya memiliki kontribusi yaitu Pak Iwan Hermawan sebagai pelatih fisik tunggal putra, Pak Ari sebagai pelatih fisik ganda putri, Pak Riki Peho, Pak Riki Susiono sebagai pelatih fisik ganda tunggal putri, ya saya lupa ya, mohon maaf. Terus juga ada Pak Mas Jansen. Selain itu juga ada alumni yang mendukung ya sebagai pelatih di badminton dan alhamdulillah semua produktif. Nah, harapan saya ini sebagai motivasi untuk kita semua. Sebagai motivasi kita semua, mari kita bangkit bersama para dosen, para mahasiswa untuk memajukan bangsa ini khususnya di bidang kita. Baik itu kepelatihan, olahraga pendidikan, olahraga kreasi. Bangkit semua kita bersama ya. Jangan saling menyalahkan, ayo kita bersatu solid. Yang punya ilmu berbagi, ini media, ada Friday Sport Forum, ada media-media yang lain. Saya rasa itu, terima kasih Mas Suryo Agung, Bu Ambar sebagai moderator, Bapak-Ibu sekalian yang selalu mensupport ini. Kembali lagi, mohon forum ini dibesarkan. Mengundang praktisi, mengundang pakar, mengundang akademisi dari perguruan tinggi yang lain sebagai pembicara untuk sharing. Supaya, kembali lagi, mohon maaf ya, supaya Friday Sport Forum betul-betul menjadi wadah untuk nasional. Apalagi FIK ini sedang dirintis ya bersama dengan Pak Dekan ya, rintis oleh Ketua Senat NJ untuk menjadi Central of Excellence ya, di bidang olahraga. Itu sebetulnya rintisan sudah lama dan ditangkap oleh Ketua Senat. Karena prestasi UNJ di bidang olahraga luar biasa. Beliau sangat mengapresiasi ya, baik di nasional, di SEA Games, Asian Games maupun di Olympic Games. Ini mengharumkan UNJ, membanggakan UNJ, membanggakan bangsa kita bahwa UNJ Fakultas Ilmu Olahraga ini sudah tercatat ya sampai kepada pemerintah pusat. Jadi UNJ ini harum luar biasa dan keunggulan UNJ ini di bidang olahraga. Ya di bidang olahraga semoga juga memotivasi di bidang-bidang yang lainnya. Demikian Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf ini karena ditodong dadakan oleh Mas Albert sehingga mungkin kurang tertata rapi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Bapak Ibu sekalian, Friday Sport Forum dengan tema bincang hangat olimpiade bersama Surya Agung Wibowo MPD secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya setelah berkenan membuka kegiatan diskusi pada hari ini. Baiklah, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni diskusi bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Surya Agung Wibowo MPD, yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yang gak kalah luar biasa, yaitu Miss Dr. Rina Ambar Dewanti SPD MPD. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit CV dari moderator kita. Ia adalah seorang dosen dan atlet nasional. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1974. Beliau juga lulusan dari S1 dan S2 di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Ia juga lulusan dari Diploma Sport Science Leipzig University Germany dan baru saja menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun lalu. Lalu beliau juga pernah menjadi atlet nasional Women Soccer SEA Games 2001 di Malaysia. Beliau juga pernah menjadi atlet nasional taekwondo. Beliau juga personal trainer spesialis program dan seorang instruktur Zumba. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Kepada Miss Dr. Rina Ambar Dewanti SPD MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya.
Okay, teman-teman, thank you very much for all your participants. Thank you very much for Bapak Wakil Rektor Dia, Bapak Profesor Dr. Abdul Syukur, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dr. Johansa, kemudian Profesor yang terkenal di semua lini masyarakat dan mahasiswa, Profesor Dr. Bapak Sofian Hanif. Kemudian teman-teman dosen yang juga sudah hadir, terima kasih banget atas partisipasinya. Udah lama ya, mungkin 2 bulan pasif sport forum ini untuk berbincang-bincang, memberikan adrenalin-adrenalin pembicaraan olahraga khususnya spesial ini di Tokyo ya. Banyak teman-teman kita happy banget atas peraihan medali emas, medali perak, perunggu yang diberikan dari atlet-atlet kita dari Indonesia dengan berbagai cabang olahraga. Di sini kita kedatangan tamu, yaitu rekan kita juga, teman saya juga dulu pada saat dia menjadi atlet, saya menjadi anggota juga membantu untuk strength conditioning-nya, Surya Agung. Ya. Beliau ini luar biasa. Dalam kiprahnya dari 2002 sampai 2010, dia benar-benar mempunyai passion. Passion yang benar-benar di training. Udah kumpul ya? Di program training. Jadi dia benar-benar fokus dari sekolah dulu dia di SD, SMP, SMA di Surakarta, kemudian S1-nya di Universitas Negeri Semarang, kemudian menyelesaikan S2-nya juga di kampus kita yang tercinta di Universitas Negeri Jakarta, dan bagus banget ya, lebih cepat ya Mas Suryo ya, 4 tahun setengah ya dulu ya. Iya. Di samping lagi berprestasi juga, Mas Suryo juga masih bisa meluangkan waktunya untuk menyelesaikan studinya S2. Makanya tadi para pejabat kita yang mempunyai posisi penting di kampus juga memberikan mungkin kemudahan atau alternatif bisa menyelesaikan dokternya di universitas kita. Jadi bisa mungkin bergabung di masa depan menjadi dosen, menjadi teman juga. Karena Pak Surya Agung ini, Mas Surya Agung ini seorang public figure di dunia olahraga, kemudian dia juga bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora dan juga mempunyai sekolah olahraga founder ya di usia anak-anak berapa maksudnya? Mulai dari SD, mulai dari 6-7 tahun. Mulai dari SD sampai usia dewasa. Ya, 17-18 sampai SMA. Ceritakan dilakukan sekarang ini setelah pasif tidak menjadi atlet lagi ya. Jadi banyak ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau kita tulis banyak pertanyaan nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau kita berbicara sama seseorang figur yang mempunyai sejarah buat Indonesia, we never stop. Karena di sini yang hadir itu mereka mempunyai passion how to be a success, how to be diketahui orang lain gitu. So how to share for the people as your experience. Jadi luar biasa achievement-nya ya. Achievement tuh prestasi yang diberikan oleh Mas Suryo dari sejak tahun 2002 ya, kalau enggak salah ya. 2002 yeah. Sampai 2010 dari junior championship emas di Bangkok, Vietnam, kemudian sampai yang terakhir you are the faster man, the strong man in Asia Tenggara dengan 10.17, benar enggak? Iya, 10.17 rekor SEA Games. Sekarang ada 2021 list, no one break your record. Is it? Benar enggak? Iya, jadi kalau rekor SEA Games-nya belum pecah, tapi kalau rekornya sama rekor Asia Tenggara udah pecah sama Zohri. Berarti ya itu juga akan menjadi pertanyaan nanti itu maksudnya. You're still legend, you're still champion. So, semua orang tahu kalau Suryo Agung 10-17 itu your record. Jadi ada nih kita punya pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi bisa lihat experiences-nya sebagai seorang atlet, experience-nya sebagai seorang pelatih atau tokoh olahraga itu banyak sekali ya. Dia sudah punya juga sekolah di tempat yang dia dirikan, kemudian menjadi eksekutif komite atlet commission National Olympic Committee of Indonesia, kemudian juga seorang Olympian Beijing itu di tahun 2008 ya, apa saya? Ya, Olympic 2008. Beijing 2008, Suryo di posisi 41 ya, misalnya. Ya, 41. Ya, 41 dunia ya, kita we talking about how many people in the world, ya, yeah,
So you are Indonesia in the 41, in the 41st tingkatan dari dunia. Jadi seorang yang mempunyai talent as a gift from the God, ya, diberikan dari Tuhan, dia punya anugerah kecepatan dari seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita ngomong tenis, ada tenis yang dia itu peringkat dunia sekian, peringkat dunia di badminton. Jadi Suryo Agung itu peringkat dunia 41 di seluruh dunia, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan Indonesia juga bisa lagi nih ya, mungkin bisa meningkatkan peringkat atau bisa juga ikut dalam Olimpik selanjutnya. Jadi Mas Suryo di sini nih kita ya, ada beberapa pertanyaan nih. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan gitu. Kalau yang pertama tuh saya mau tanya ya Mas Suryo tuh coba deh kita, emangnya ada 5 atau 7 ya pertanyaan, tapi katanya Mas Suryo katanya ada full schedule nih. Jadi di talk show-nya. Jadi nanti let me know aja kalau kita udah over limit gitu waktu. Aman kok, aman sampai jam 11 sih aman. Oke, okay, thank you. Because ini banyak banget nih, nanti banyak yang mau tanya dari teman-teman juga. Pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mas Surya, apakah boleh diceritakan perjalanan seorang Suryo Agung nih bisa menjadi seorang tercepat di Asia Tenggara itu kebetulan atau memang you have a strong mind to be the faster and the stronger? So can you tell us, you know, ceritanya kenapa bisa begitu? Oke, jadi terima kasih sebelumnya untuk dari UNJ atas undangannya ini, sharing-sharing di sini, sharing pengalaman yang saya punya. Di sini juga banyak-banyak senior di sini juga. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Miss Ambar tadi, sebenarnya disimpulkan tuh saya by accident saya gitu kan. Karena memang saya pun nggak punya cita-cita untuk menjadi seorang sprinter atau seorang atlet, ya atlet lari lah, atletik itu saya nggak kenal sama sekali gitu loh. Karena dari kecil saya suka main bola, jadi saya mulai olahraga khususnya cabang apa sepak bola itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA gitu. Kelas 3 SMA itu tahun 2000. Bahkan ketika PON tahun 2000 di Jawa Timur itu pun saya itu masih ngikutinnya itu bukan atletik, tapi ngikutinnya itu sepak bola gitu kan, juaranya Jawa Timur, kemudian top skornya Budi Sudarsono. Jadi semua tentang sepak bola yang saya cari, bukan tentang atletik. Nah, pada akhirnya di kelas 3 SMA itu saya banting setir gitu kan, banting setir ke dunia atletik. Itu pun bukan tanpa alasan. Jadi karena waktu itu di saat yang bersamaan itu ada seleksi sepak bola Persis Solo waktu itu. Sebenarnya usia saya masih 17 tahun, usia suratin, tapi masih saya nekat untuk seleksi Persis senior gitu kan. Dari 160 lolos, 40 lolos, 30 lolos, 24 lolos. Nah, 24 ke 20 saya nggak lolos. Gagal. Kemudian ada seleksi lagi tim Jawa Tengah untuk Piala Mendagri, saya gagal lagi. Nah, di saat yang bersamaan itu, saya ini ada pelajaran apa? Olahraga di sekolah SMA. Kebetulan kelas saya itu hari Sabtu. Kalau di Jawa kan sekolah sampai Sabtu. Itu ternyata saya paling tinggi satu sekolahan. Waktu itu 170 cm, gaya straddle, 170 cm. Udah selesai ya udah kan mata pelajaran olahraga gitu. Tapi ternyata seminggu dua minggu deh berikutnya itu ada lomba atletik di Stadion Manahan, dipanggil sama guru olahraga gitu kan. Suryo, kamu berangkat ke Manahan hari Minggu jam sekian, ada lomba atletik gitu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Itu pun lomba tinggi gitu. Jadi awal kenal atletik pun nggak langsung ke sprint gitu, lomba tinggi. Dan ya alhamdulillah juara satu lagi sekota Solo gitu. Juara satu, minggu berikutnya juara-juaranya itu semua dikumpulin sama Kadispora kota Solo gitu. Dikumpulin, kalian mau nggak dilatih oleh tim dari Dispora, nanti ada Popda, nanti bisa berangkat ke Semarang, bawa nama kota Solo dan lain-lainnya seperti itu. Kalau kalian berprestasi,
bisa mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Seperti kita diberi inilah, diberi apa, dikumpulkan, diberi wejangan, diberikan nasihat, diberikan kesempatan seperti itu kan, diberikan gambaran nanti kalau apa namanya, kalau berprestasi itu bisa seperti apa dan lain-lainnya gitu. Akhirnya ya ikutlah latihan, ikut latihan. Awalnya itu masih lompat tinggi gitu kan, lompat tinggi. Nah, suatu ketika latihannya itu bareng-bareng, latihannya itu bareng-bareng itu dari biasanya kan doa bareng selesai terus masing-masing yang pelempar ke sana, yang pelari ke sini, pelompat ke sini gitu. Nah, ini enggak, ini bareng-bareng, jogging bareng, dynamic apa pemanasan bareng, koordinasi ABC running bareng. Nah, pas terakhirnya itu kan ada sprint-sprint gitu. Ada sprint-sprint pendek sekitar 30 meter gitu. Saya itu berdiri kebetulan di sebelah kiri saya itu, istilahnya saya kan juara lomba tinggi, sebelah kiri saya itu juara 100 meternya yang tadi lomba di Stadion Manahan tadi gitu. Tiga kali lari itu kalah terus sama saya gitu. Nah, dari situlah baru pelatih itu ngelihat, Suryo kayaknya kamu punya kecepatan gitu. Buktinya kamu bisa ngalahin si A yang dia itu yang notabene pemenang sprint kemarin gitu loh. Padahal kamu seorang pelompat tinggi gitu kan. Kamu mau nggak nyoba apa namanya? Nyoba sprint gitu kan. Dalam hati saya, kenapa nggak saya nyoba sprint? Karena waktu saya latihan lompat tinggi itu kan bawa, baru mulai latihan aja bawa matras, bawa mistar, bawa tiang gitu kan. Saya mikir, wah sprint enak nih, cuman bawa start block aja lah ya gitu kan. Ya udah coach, saya coba gitu kan. Akhirnya seleksi Popda dan alhamdulillah berangkat Popda. Nah, saat seleksi Popda itu Miss, aku ikut dua, sepak bola sama atletik gitu. Nah, Kadisporanya tahu, Suryo kamu nggak boleh milih dua. Kamu nggak boleh ikut dua, kamu harus milih salah satu gitu. Nah, balik lagi tadi, saya kan dua kali seleksi sepak bola gagal. Saya nggak mau nih seleksi, saya nggak mau gagal ketiga kalinya di sepak bola gitu kan. Karena sepak bola, ya kita tahu olahraga permainan, beregu, ya kita zaman dulu tahu lah istilahnya, apa, titipan segala macam, karena saya sendiri nggak dekat dengan tim pelatih dan lain-lainnya gitu. Saya nggak kenal gitu. Akhirnya, udah deh saya di atletik aja yang jelas gitu kan, yang terukur gitu. Akhirnya berangkatlah Popda, bawa nama kota Solo, lompat tinggi dan 100 meter. Alhamdulillah dua-duanya itu langsung medali emas juga gitu. Nah, dari situlah ketika finish 100 meter, pelatih PPAP Jawa Tengah datengin saya, terus tanya biodata, tanya nomor telepon, udah selesai pulang. Selang seminggu ditelepon, saya ditawarin lomba ke Jurnas Junior tahun 2000 di Stadion Madia waktu itu. Saya ditawarin, Mas Surya mau berangkat enggak gitu. Mau Om, tapi biaya sendiri. Saya dibilang gitu, Miss. Kenapa saya biaya sendiri? Karena kan kemarin kan saya juara ini nih, juara apa? Popda nih, gitu kan. Saya ngalahin dua orang yang dari Purwokerto dan dari Jepara itu yang mereka latihan di Ragunan. Itu pas Popda saya kalahin gitu kan. Padahal saya baru orang baru gitu. Tapi kenapa mereka yang dibiayain? Iya, karena kamu baru muncul sekarang gitu. Oh ya udah enggak apa-apa, saya berangkat biaya sendiri. Tapi ada dijanjiin kalau bisa lari di bawah 11.20 per Januari 2001-nya masuk ke PPLP untuk persiapan Popnas Palembang Juli 2001. Dan alhamdulillah baru lari sekali penyisihan sudah ini, sudah apa? Sudah 11.11. Langsung nomor 1, 11.11 penyisian. Lolos ke semifinal, akhirnya final, nomor 5. Nah, dari situlah, terus per Januari yang 2001, masuk PPLP, disitulah continue. Alhamdulillah di Popnas, sesuai targetnya pelatih tadi, jadi 100 meternya dapat emas. Terus tahun berikutnya, 2002, dipanggil Platnas. Nah, terus ya sampai tahun 2010 akhirnya gitu sih. Jadi kayak by accident gitu loh. Jadi enggak ya memang sih setelah di PPLP iya ada prosesnya, tapi awalnya itu kayak ya saya pun enggak kepikiran gitu. Saya pun enggak ada cita-cita, cuman memang saat itu sempat nonton TV waktu itu Mas Subakir yang diwawancarain TVRI, Mas Subakir itu tulisannya itu sprinter Indonesia gitu kan. Ih, keren juga nih sprinter. Terus saya pikir baca-baca berita di koran kan
Oh iya, manusia tercepat Indonesia siapa? Manusia tercepat Asia Tenggara, manusia tercepat di dunia gitu kan, kayak wah ini suatu suatu prestis tersendiri gitu loh. Itu juga ada mempengaruhi saya lah untuk terjun ke dunia atletik tuh, salah satunya juga prestis tadi itu. Begitu sih kalau awal mulanya ya, seperti itu. Nah ini ya, kita suatu homework PR nih, kalau kita ada di sport science di Fakultas Ilmu Olahraga, bahwa kita berpikir usia dini itu tidak menjadi patokan anak itu mau jadi apa, mau cabang olahraga apa. Tetapi contohnya teman kita ya, Soli Agung, ternyata 17 tahun bisa menentukan prestasi. Saya juga gak jauh dari Iman Suryo, udah stronger di Asia Tenggara, kalau saya mungkin di nasional dan Indonesia masih bisa seperti pernah saya ikut kejurnas 2, ikut hoki, ikut taekwondo, ikut voli buat pon. Dari 3 ikut kejurnas ini masuk semua, saya pilih yang mana nih? Jadi saya pilih bola voli sampai akhirnya bisa sepak bola SEA Games, bisa 5 cabang olahraga. Itu karena passion kita di cabang olahraga, di suatu olahraga gitu. Jadi bisa diteliti tuh bahwa teman-teman, bahwa kita bisa menentukan atlet itu bisa benar-benar mempunyai talent sampai dunia atau sampai di profesional itu di usia berapa, mungkin tidak bisa dibatasi, tapi ada perkembangan-perkembangan usia yang memang benar-benar sudah masuk ke spesifikasi gitu. Contohnya tadi apa Mas Suryo ya, dari akhirnya diukur ketinggiannya, dari tingginya berapa bisa menyelesaikan di beberapa cabang nomor-nomor. Atau Mas Suryo dari kecil udah main bola sampai usia 16 tahun sampai 17 tahun. Dari komponen-komponen sepak bola itu ada melompat, ada melempar, ada lompat, ada menendang dan sebagainya. Dengan motor ability yang dimiliki oleh Suryo Agung, dia bisa melakukan beberapa prestasi di nomor atletik yang akhirnya bisa lebih muncul, lebih mengkilat, lebih shining di nomor 100 meter. Jadi seorang pelatih tidak bisa menjudging gitu, memvonis orang ini. Ya, dia seorang keeper, benar nggak Mas Suryo? Oh, dia striker gitu. Tapi dia akan tumbuh berkembang dengan sendiri ya, dengan prestasinya gitu. Jadi untuk di masa yang modern seperti ini, kita harus lebih multilateral ya, maksudnya lebih terbuka lagi melihat talent-talent atlet yang kita bina. Seperti sekarang maksudnya udah membina atlet-atlet, jadi sudah melihat talent-talentnya itu. Ah, mungkin dia akan seperti ini, tapi tidak dibatasi pergerakannya pada saat latihan, gitu ya maksudnya ya? Ya, jadi memang waktu saya ingat tadi yang Miss sampaikan tadi juga. Jadi ketika latihan bola itu, saya mulai latihan itu jam 2 siang. Jam 2 siang itu kan benar-benar yang lari pemanasan itu benar-benar di tengah lapangan gitu. Waktu itu istilah di fisik lah gitu kan. Istilah zaman dulu kan di fisik gitu kan. Jadi saya mikir waktu itu, oh iya saya kebentuk nih. Karena dulu itu zaman kecil saya itu di ketika main bola itu latihan siang-siang gitu kan. Kemudian ya itu tadi yang disampaikan, di dalam sepak bola itu memang banyak gerakan segala macam itu. Saya memang kok ya alhamdulillah di atletik itu kok langsung cepat gitu dapat prestasinya gitu tuh. Tapi kan saya mikir ke belakang, oh ya karena memang dari kecil sudah multilateral geraknya ada gitu, enggak cuma main bola gitu kan, bahkan namanya apa kejar-kejaran loh. Kalau di main di kampung gitu kan sering main kejar-kejaran, kemudian main sepeda, balapan sepeda dan lain-lain itu ya saya lakuin gitu. Dan memang itu yang sekarang istilahnya penting untuk anak-anak yang sekarang gitu kan ya. Mumpung masih kecil ya monggo, ayo multilateral geraknya itu diajarin semua gitu. Jadi otot-otot semuanya itu terlatih secara alami gitu kan. Kalau dia pengen main sepeda ya udah suruh naik sepeda, pengen main tenis nggak apa, main tenis, basket gitu, nggak harus ngejudge kamu harus ini dulu gitu kan. Kalau kecil ya tanpa melupakan yang gerak dasar yang benernya gitu kan, bagaimana cara dia berlari, melempar, melompat, menangkap dan lain-lainnya gitu. Ya jadi memang geraknya tidak dibatasi gitu ya Mas Suryo ya. Iya. Jadi pada saat nih Suryo menjadi seorang bintang ya. Seorang bintang itu kan pasti ada bangga, ada over confidence, ada
lupa mungkin pada saat kita dulu susah, terus kita seorang bintang, kita dikenal, kita selalu ini. Terus kan ada rasa, ada orang suka dan tidak suka, ada up and down-nya tuh pada saat. Pernah nggak merasakan bahwa, kok saya turun gitu down, terus kan, wah gue harus bangun lagi, aduh kenapa ya, gitu, up and down itu, kenapa tuh kira-kira? Ya, ya pasti up and down pasti dua faktor, maksudnya dari internal sama eksternal itu pasti ya Miss ya, kita tahu dan yeah. Dan mungkin orang melihat juga wah enak nih Suryo juara 10-17 juara SEA Games pecah rekor gitu, tapi saya mengalami masa-masa kegagalan. Saya mengalami masa-masa di mana teman yang dulunya main bareng itu sampai enggak mau ngelihat saya, paprasan jalan aja dia langsung belok gitu. Terus ya karena ada pintu atau apa dia bisa belok. Kalau pas nggak ada pintu dia nggak bisa belok, dia pura-pura pegang handphone gitu sambil nunduk gitu. Padahal Pak Prasan itu teman main gitu. Itu ketika saya jatuh itu sebegitunya gitu. Tapi ya itu kalau pengalaman saya ya itu saya jadiin motivasi. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Lihat aja nanti kan gitu kan. Ya istilahnya kita jadikan hal-hal yang apa ya istilahnya. Hal-hal itu menjadi ke sisi positif gitu. Contohnya lagi bete, lagi dongkol gitu kan. Kita aplikasikan ketika latihan beban contohnya. Ketika angkat beban kan hal squat nih. Hal squat atau bench press tuh. Kayak amarah kita tuh luapin di situ. Apa segala macam. Jadi positif gitu. Bukannya malah malas-malasan ngangkat. Kalau kita malas-malasan ngangkat dan lain-lain ya malah yang rugi kita gitu. Karena kita butuh latihan. Tapi kondisi apa ya istilahnya. Kondisinya lagi bad mood apa segala macam, lagi cranky, marah dan lain-lain ya disalurkannya ke situ gitu. Jadi ya, ada. Jadi, kalau saya simpulkan tadi, Mas Suryo tadi bilang pada saat up and down tadi itu energi positif yang dilakukan pada saat upset, kecewa sama teman, dulu deket makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng tiba-tiba seperti itu, atau ada juga pelatih yang suka dan tidak suka akhirnya harus berperang pada saat itu lingkungan sendiri yang harusnya mensupport akhirnya menjatuhkan Mas Suryo itu dengan story yang membuat kita down memang agak sulit ya, tapi pada saat Mas Suryo bisa melepaskan sikap itu, jadi ada bahasa Inggris bilang when you lose your temper you lose the game. Jadi pada saat kamu tidak bisa mengatasi, pada saat Anda tidak bisa mengatasi emosi, berarti kan kita sudah lose the game. Kita sudah salah fokus, program latihan tidak terlaksana gitu ya. Jadi seorang star, seorang legend, seorang bintang ya, seorang yang mempunyai determination bahwa mau mewujudkan mimpinya, dia memang benar-benar harus fokus apapun, never listen to the people. Like kalau dengar bahasa yang tidak enak, berarti kan dia harus positif terimanya. Oh ya, saya harus berubah. Begitu ya Mas Suryo ya? Ya, jadi memang sih ya dunia itulah banyak. Kita berprestasi itu banyak orang suka dan banyak juga orang yang nggak suka. Nah, iya. Itu memang ya itu namanya orang ya, orang boleh berpendapat, orang boleh berasumsi ya. Yang penting dari diri kita nih bagaimana. Memang dari awal juga mungkin kalau kita nanti teman-teman di sini semua punya atlet gitu kan, kita tanamkan ke mereka bahwasanya ketika mereka memilih untuk menjadi atlet itu harus siap. Yang pertama menang kalah. Ya kan, menang kalah itu pasti, itu harus bagaimana kalian istilahnya atletnya mencikapinya gitu. Kemudian cedera sehat. Nah, itu hal yang sangat dekat dengan dunia atlet kan gitu. Bagaimana mencikapinya gitu. Tadi termasuk salah satunya like and dislike gitu. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya untuk ke energi positif. Salah satu contoh saya berbagi lagi pengalaman di sini. Ketika 2009 itu saya lari 100 meter kan. Saya lari 100 meter, pecah rekor, itu pun masih ada yang bilang, itu kalau ditambah lagi 30 meter, itu Suryo bisa kesalip. Ada yang menyampaikan gitu. Gitu kan. Ya saya ya dalam hati saya loh, ini kan kita lomba 100 meter, bukan 130 meter gitu kan. Tapi, nah, udah selesai, udah. Selang 3 hari, 200 meter. 200 meter saya dapat emas lagi gitu kan. Langsung saya samperin orangnya gitu kan. Tapi enggak samperin head to head berdua gitu lagi-lagi pada nyantai segala macam gitu. Saya sampaikan. Mau ditambah berapa meter? Mau 30? Mau 50? Ditambah 100 saya masih juara. Saya gituin. Karena itu saya mau, nah itu tadi ya. Oh,
energi positifnya buat motivasi saya untuk nanti di 200 meternya gitu loh. Jadi ketika itu ya biar ya itu salah ya karena saya sudah membuktikan dan saya pengen menyampaikan ke dia gitu loh bahwasanya ya untuk mengapresiasi atau istilahnya ini loh semua itu ada perjuangannya dan lain-lainnya gitu. Ada sih sempet kayak gitu juga. Ya. Jadi gini Mas Re, saya udah ikut SEA Games, Asian Games, kemudian championship di beberapa negara yang open turnamen, kemudian Grand Prix atau yang terakhir ikut Olimpiade Beijing 2008. Itu dari semuanya event itu yang paling berkesan and never forgot in your moment itu apa sih? Paling berkesan itu 2007 SEA Games di Thailand. Bukan di Kak. Ya tetap berkesannya karena gini Miss. 2007 itu kan yang di Nakhon Ratchasima itu. Jadi saya itu kan medali emas pertamanya kontingen Indonesia, bukan kontingen atletik ya, kontingen Indonesia. Jadi ada beberapa pertandingan sebelum opening itu kita masih dapat perak dan perunggu gitu. Nah, semalam itu opening ceremony saya nggak ikut dan hari ini itu pertandingan saya dapat medali emas. Jadi emas pertamanya Indonesia nomor bergengsi 100 meter, kemudian pecah rekor SEA Games. Jadi waktu itu rekor SEA Games-nya 10.26, saya pecahin 10.25. Dan satu lagi yaitu lolos Olympic Beijing. Jadi saya 2007 itu istilahnya menurut saya yang berkesan spesialnya di situ. Memang ya pastinya ya Olimpiade impian atau tujuan atau target dari setiap atlet kan di situ di 2008-nya. Tapi Mas Suryo, sebelum pada saat ya 2007 itu kalau kita lihat kalau dibilang bahwa itu goal peak performance-nya Suryo, jadi kira-kira tuh pada saat 2007 tuh umurnya berapa? Aku tuh 2007 usia 24. Wow. 24. 24 itu harusnya muda banget ya dengan prestasi tadi 17 sampai ke 24 dengan hitungan tahun yang prestasinya terus memuncak, terus bisa dipantahin lagi dengan histori-historinya segala macam gitu. Harusnya Indonesia itu memberikan Suryo ya suatu perhatian khusus, seorang yang tercepat di Asia Tenggara harusnya dikirim tuh di mana tuh untuk berapa tahun. Jadi Maya ini kan ini kita evaluasi ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di masa depan gitu menangani kasus-kasus yang seperti ini, harus lebih detail, harus lebih lagi diperhatikan lagi untuk prestasi kedepannya. Pada saat 2007 berarti Mas Suryo itu 24 tahun, tapi dilihat dari world record-nya atau Indonesian International record-nya, Mas Suryo berhenti 2010, pada saat itu usianya masih golden age, di mana usianya itu masih shining, masih masih bersinar. Kenapa you stop? Ya, kenapa you not asking the people have the responsibility to achievement gitu. Kenapa tuh? Iya. Iya, jadi waktu itu situasi memang ya ada situasi yang membuat saya sudah nggak nyaman gitu kan, dan saya memutuskan untuk stop dan saya lebih untuk waktunya, saatnya sekarang waktunya untuk ke keluarga kan gitu, saya mikirnya di situ. Jadi selama ini anak istri istilahnya ditinggal terus gitu kan, bahwa sampai yang anak saya pertama aja mau lahiran saya baru datang tuh, terbang dari Jakarta ke Solo istilahnya segitunya. Istri saya hamil muda sampai hamil tua aja saya tinggal gitu kan. Anak saya kecil saya tinggalin terus gitu. Jadi waktu itu memang lebih kepada sekarang dan alhamdulillah kan dari prestasi udah dapat kerjaan di Kemenpora. Jadi udah ada kerjaan nih gitu kan. Tinggal sekarang waktunya untuk keluarga gitu, gantian untuk keluarga. Jadi lebih ke situ. Jadi sayang sekali ya, mudah-mudahan ya prestasi itu seperti saya ini ya, going setengah abad udah mau 50. Jadi kita memang tidak berprestasi di lapangan, tapi mungkin kita harus mengembangkan olahraga, teknologi, keilmuan di dunia olahraga. Kalau memang kita mencintai olahraga itu, we can live it on. Kita bisa hidup di dalam dunia itu.
Mas Yudi, nanti pendapatnya nih kira-kira kan udah pernah ngikutin si ikut Olimpik gitu ya, yeah, seorang Olimpian itu. Sekarang ini kan baru tuh kita ngerasain tuh happy banget last couple days ya, 4-3 hari yang lalu kita merasakan gimana rasanya negara ini punya emas yang akhirnya diperhatikan oleh seluruh dunia, sampai teman-teman saya yang di luar negeri, di luar dunia itu sampai pengen nanya nomor teleponnya Gresia sama kaplannya itu, sampai aku akhirnya dikasih nomor teleponnya Pak Iwan karena mereka ingin sekali want to know how they become champion, how come they become gold gitu. Jadi saya nggak ngerti karena saya nggak tahu situasinya dalam pada saat mereka training, jadi saya kasih ke Pak Iwan, kolega kita juga di sana, jadi mereka bisa berhubungan langsung sampai negara-negara itu care, kontak dengan saya, ingin menanyakan apakah kamu kenal atlet ini, apakah ya pernah tahu tapi tidak pegang gitu. Jadi dilihat dari sekarang ini, Mas Yuri melihat situasi seperti Tokyo ini gimana sih pendapatnya? Ya, jadi ini momentum yang bagus ya sebenarnya gitu kan. Kalau saya melihat tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3 bahwasanya UNJ pun mempunyai peran juga di sini gitu kan, dari sisi sport science-nya gitu. Jadi momentum ini ya harus didorong lagi kan gitu kan. Kemudian kita korek lagi nih apa yang bisa diambil dari histori atau cerita dari Gresia dan sama Apriani gitu. Beberapa waktu saya baca seperti Apriani dulu harus jualan sayur, kemudian raketnya kayu segala macamnya gitu kan. Itu perjuangan istilahnya ya perjuangannya lah ya, jadi yang kita apresiasi dan perlu kita contoh gitu kan. Perjuangannya bagaimana dari terus kemudian bagaimana enjoy-nya dia, seperti mungkin saya menyadur dari perkataan orang ya yang lebih berpengalaman gitu, seperti Liliana Natsir. Dia menyampaikan Apri itu ketika main di Olimpiade itu seperti kejuaraan biasa, bukan Olimpik. Jadi dia enjoy segala macam gitu. Ya, itu kan hal yang perlu kita ambil nih gitu. Oh, pelajaran ini nih seperti ini nih. Nah, untuk anak didik kita atau atlet-atlet kita. Kemudian si Gresia ada dia nulis di suatu tulisan gitu kan. Di istilahnya dia mempublikasikan dirinya sendiri bahwasanya saya pengen menjadi juara dunia seperti itu gitu. Itu sekitar tahun berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun lalu. Dan juga si Ginting di Facebooknya nggak apa-apalah juara 3 gitu kan. Dan terbukti sekarang debutannya dia istilahnya awal Olimpiade dia bisa dapat perunggu juara 3. Nah, hal-hal itu pun kita bisa ambil, kita bisa tanamkan ke anak didik kita atau ke atlet-atlet kita nantinya gitu. Selain memang yang tadi ke sport science tadi, ciri olahraga modern kan dukungan sport science yang ada lah gitu kan. Mungkin dari teman-teman tadi yang disebutkan Pak Wakil Rektor kan dari sisi strength conditioning-nya, nanti kita masih perlu sport biomekaniknya, kita perlu sport nutrisinya, sport recovery-nya dan lainnya. Jadi banyak hal yang memang mendukung untuk kemajuan olahraga gitu kan. Nah, tempatnya di mana gitu kan? Ya, tempatnya di universitas gitu, di FIK UNJ contohnya gitu kan. Tempatnya di sini yang lebih tahulah, lebih membidangi gitu kan. Untuk kemajuan olahraga di Indonesia, karena Kemenpora sendiri pun istilahnya sebagai apa ya yang ngurusin olahraga ya tanpa ada bidang iptek, iya hanya sebatas asisten deputi gitu kan. Tapi orang yang lebih concern, lebih sering mengadakan penelitian yang sering di bidangnya ya adanya di mana, di universitas ya, di kampus-kampus gitu kan. Nah, inilah yang dijalankan oleh Bapak Menpora sekarang gitu kan, menyusun grand design olahraga nasional atau desain besar olahraga nasional gitu. Ya, beberapa timnya juga dari teman-teman UNJ gitu kan, di mana nanti memang cabang olahraganya apa aja nih gitu kan, yang targetnya 100 tahun Indonesia merdeka. Tahun di 2045 targetnya gitu kan. Nanti kita bisa mencapai puncak kejayaan di level dunia atau olimpiade itu di sana gitu. Disusunnya dari mana? Dari kapan? Dari sekarang gitu kan disusunnya. Memang melibatkan banyak stakeholder. Termasuk ya tadi saya ulang lagi Fakultas Ilmu Keolahragaan di Indonesia. Jadi ada di 10 titik. 10 titik salah satunya di UNJ. Dan kalau saya juga kemarin sempat main ke UNJ udah melihat gedung barunya yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Fasilitasnya yang keren gitu. Itu ya ada rasa optimisme gitu loh. Yuk gitu. Optimisme untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia kan gitu kan. Karena ya menurut saya ya sama halnya ketika ada mobil berhenti mogok gitu kan. Kalau saya dorong sendiri
dengan didorong dengan teman-teman lain melibatkan istilahnya induk organisasi, melibatkan UNJ atau kampus lain secara dari sisi sport science-nya, kemudian melibatkan dari pihak lainnya swasta juga atau KL lain gitu kan, untuk kita dorong mobil itu kan semakin ringan gitu, semakin cepat mencapai tujuannya daripada saya dorong sendiri. Gitu, Miss. Terus kalau misalnya di tadi kan cabang orang yang general, ini di Zitori ini kira-kira dapatnya Mas Agung Surya itu gimana? Kira-kira Muhammad Zohri itu kan dia udah kemarin rekornya dia pegang, dia sekarang jadi seorang star ya. Yes. Mungkin kita nggak tahu ya background education-nya dia segala macam. Jadi mungkin masyarakat kurang mengenal ya, cuma di lingkungan aktifnya saja. Tapi kalau Mas Surya itu seorang akademisi juga dulu, terus setelah menjadi atlet kemudian jadi akademisi terus melakukan itu, jadi namanya harum terus gitu loh. Nah, ini menurut Mas Surya ini gimana nih si Muhammad Zohri ini mengikuti apa namanya Olimpiade ini, apa sih expectingnya, apa sih kira-kira kesannya gitu, atau apa ya komen-komennya? Oke, okay. Zohri ini talented luar biasa ya, di usia yang muda sekali gitu. Sekarang aja baru 21 tahun gitu kan. Yeah. Ini kita punya mutiara nih gitu kan. Bagaimana kita jaga mutiara ini? Ini udah yeah, ketemu nih, udah jelas banget nih. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Yang pertama memang kalau saya pribadi di Tokyo ini, saya harapan kemarin sih dia pecah rekornas gitu kan. Tapi memang banyak yang belum tahu bahwasannya awal tahun kemarin Zohri itu ada operasi di meniskusnya kan gitu, di kakinya itu ada operasi, jadi kan perlu recovery, perlu waktu, jadi waktunya kebuang untuk recovery kan gitu. Nah, kalau dari dilihat dari apa catatan waktunya ya memang 10.26 istilahnya selisih 0.23 lah dari terbaiknya 10.03 kan gitu. Tapi melihat dari dia posisi seperti ini setelah operasi itu masih di tracknya kan gitu. Berikutnya, kalau saya pribadi lagi pengen dia itu nanti berbicaranya di Paris. Pas 24 tahun nanti dia. 24 tahun sama di LA kan 28 tahun. Itu dua olimpiade yang menurut saya momentum Zohri untuk menunjukkan di level olimpiade itu di situ gitu. Nah, sampai sekarang ini dari umur 21 sekarang ini sampai nanti ke 24 nih bagaimana nih? Zohri ini mau diapain gitu loh. Kalau saran saya, Zohri udah saatnya keluar negeri. Jangan di Indonesia lagi. Ke Amerika atau ke Eropa atau ke Jamaika, udah saatnya ke sana. Di Eropa atau Amerika kan mau cari lomba yang sidipnya seperti apa, kan tinggal pilih gitu. Beda dengan di sini. Itu dari sisi kejuaraan. Dari sisi latihan, kalau Zohri di sana, dia bisa latihan dengan pelari yang selevel dengan dia. Atau bahkan lebih kenceng dengan dia. Karena kalau di sini, kasihan gitu loh. Ya sama seperti yang saya rasakan dulu gitu kan. Jadi lari ya di depan terus gitu kan. Udah karena nggak ada lawannya sampai diakalin sparringnya itu startnya 2 meter di depan, 3 meter di depan itu kan ya karena biar ngejar atau biar cepat bagaimana gitu. Tapi kalau Zohri ya udah dengan yang dia punya, harapan saya pribadi Zohri di luar negeri syukur-syukur bisa sekolah di luar negeri, udah tuh enak banget, tuh keren. Kalau memang perlu didampingin, dampingin dulu setahun. Didampingin dulu setahun, istilahnya untuk biar ritme atau rutinitas dia sehari-harinya tuh akan tahu, oh kalau ini ngurusin ini ke sini, komunikasinya ke sini, segala macam. Setelah setahun tinggal, udah mandiri, lepas. Ngelatih mentalnya dia, ngelatih dia secara teknik, menurut saya, ya itu pengen saya Zohri udah saatnya keluar negeri gitu. Ya, yang tadi kita bicarakan kembali ke conversation kita yang pertama bahwa jangan terjadi lagi seperti Surya Agung di usia 24 dia redup gitu. Nah, sekarang Zohri ini 21 tahun ya. Jadi pemerintah mudah-mudahan dunia Federation Athletic of Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga juga bisa melihat kemajuan teknologi research dan analisis bahwa seseorang atlet itu tidak hanya di situ saja, tapi kita itu harus berkembang, yang harus kita tamani seperti Surya Agung lalu yang kita sudah gagal istilahnya untuk mempertahankan di usia mudanya dia, kemudian
terulang kembali di Muhammad Zohri ini, yang akhirnya dia harus habis operasi, penanganannya juga bagaimana, terus bagaimana selanjutnya. Nah inilah yang Indonesia ini adalah bertanggung jawab dan memberi perhatian khusus ke depannya. Bukan karena kita cinta luar negeri, tapi kita itu kalau kita mau go internasional, kita mau dunia, mau olimpiade itu dunia, berapa negara, berapa cabang olahraga yang di sublist sama National Olympic Committee di Greece, di Athena itu, bahwa olahraga inilah yang sudah pasti ikut olimpiade gitu. Tapi kenapa tidak diberi perhatian seperti ini? Jadi bukan karena internasional, bukan karena luar negerinya, tapi mereka itu lebih punya rival, punya compare, perbandingan, kemudian juga bisa membandingkan bahwa saya itu lebih lama, saya itu, dan itu di dunia luar itu mereka terbuka untuk saling berlomba. Jadi tidak perlu namanya menunggu event open atau grand prix atau juara dunia, tidak. Tapi pada saat kita di luar negeri, kita melihat lawan-lawan kita di situ, itu yang membuat kita nggak tahu ya apa yang terjadi itu dengan dana atau dengan para pelatih, dilema apa yang kenapa tidak bisa terjadi gitu ya Mas Surya ya. Padahal kita bukan gara-gara harus keluar negeri, tapi tanda kutip bahwa pada saat di luar negeri, independen seseorang atlet, kepribadian seorang atlet itu akan berubah dengan egoisnya dia, dengan cara hidup dia, bahwa dia itu harus berjuang untuk melawan mungkin dingin, panas, beratnya latihan, beratnya komunikasi, beratnya dalam kehidupan itu mungkin bisa memacu bahwa adrenalinnya dia akan lebih berat lagi dalam menjalankan program future ke depannya gitu ya Mas Surya. Jadi bukan karena internasional dan luar negerinya, tapi kita harus rela. Seorang pelatih Indonesia itu harus rela merelakan atletnya itu belajar dengan dunia luar gitu, karena kita bukan pon doang, kita bicara internasional, bicara dunia. Jadi Mas Surya, sebagai seorang founder ya, seorang running school, ya, kenapa punya ide untuk memberikan running school? Ya, kayaknya founder ya hebat bener gitu. Biasanya kita foundernya founder produk bisnis gitu, ini kayaknya ini pengabdian sekali ya. Coba silakan. Ya, salah satu bentuk apa ya tanggung jawab sosial saya gitu ya terhadap dunia atletik gitu, karena memang saya sudah nggak bisa secara intens, saya kan sudah nggak bisa ngelatih atletik gitu kan, karena ya karena saya sejak 2018 saya dilantik jadi struktural di kantor gitu kan, jadi saya udah jadi birokrat istilahnya di birokrasi kan gitu ya, terlepas habis ini kan mau ada jabatan fungsional. Inilah eselon 3, eselon 4 jadi jabatan fungsional kan gitu. Tapi ya terlepas itu ya, bentar. Aku agak ini. Sampai mana tadi Miss? Yang apa Miss tadi? Sorry. Ya lagi jabatan struktural, jadi nggak bisa jadi pelatih. Ya. Nah. Aku tuh melihatnya waktu tahun 2016-an lah, itu kan aku tergabung dalam SC-nya program Prima kan, SC di Prima. Kemudian kita itu ngetes fisik atlet-atlet yang pelatnas, yang masuk, yang tergabung dalam Prima. Itu di Rawamangun, kan ngetesnya di Rawamangun tuh. Jadi. Itu kan sebelum tes kan ada pemanasan gitu, ngelihat aja gitu kan, ngelihat lah ini atlet-atlet pelatnas lo gitu kan, tapi kok bukannya apa, ini fakta ya, ini faktanya menurut pengamatan saya gitu loh, seorang atau banyak beberapa dari atlet pelatnas ini untuk kecakapan geraknya kok nggak ada gitu, padahal dia berprestasi gitu, logika saya kecakapan gerak dengan seperti itu aja dia punya prestasi yang di level SEA Games gitu kan atau Asian Games. Bagaimana kalau kecakapan gerak dia itu lebih bagus lagi gitu kan? Berarti prestasinya akan lebih tinggi lagi kan gitu kan. Dan rata-rata itu kecakapan geraknya tidak terbentuk gitu. Kemudian dasar. Basic movement-nya, athletic ability-nya itu kurang terbangun dengan baik gitu kan. Di mana itu menjadi kendala terhadap pelatih tekniknya kan gitu.
Jadi harusnya pelatih tekniknya itu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan istilahnya memberikan program latihan teknik. Itu terkuras atau tersita atau terkurang waktunya untuk membenarkan dia untuk gerakan yang benar dulu gitu loh sebelum masuk teknik spesifik cabang olahraganya kan gitu. Nah, dari situ saya terus mikir gitu kan. Dari kapan mulainya gitu kan. Karena ketika sudah dewasa pun kadang ya karena dia sudah otomatisasi dari kecil ketika ada masukan lama akan merubahnya kan gitu. Ya ada sih yang bisa langsung beradaptasi dengan masukan atau teknik baru istilahnya, teknik yang benar gitu. Tapi kalau sudah terotomatisasi dari kecil gitu kan, ini jadi kendala nih gitu. Karena dia udah gede baru dikasih yang benar itu seperti ini. Nah ini itulah kenapa saya bikin istilahnya running school ini dan anak-anak kecil dulu karena saya pengen memberitahu bagaimana sih gerak dasar bahkan dari berjalannya yang tadi saya sebutkan atletik kan mother of sports gitu kan. Jadi ada bagaimana sih bahkan melempar, menangkap, melompat, landing pun itu ada caranya gitu. Landing bagaimana untuk meredam biar enggak benturan dengan istilahnya mengurangi nge-reduce impact-nya kita dengan tanah dan lain-lainnya itu kan ada di ya itulah jadi aku bikin running school itu nggak istilahnya tidak harus yang berlatih di situ tuh jadi seorang atletik atau sprinter gitu enggak jadi apapun nanti ketika dia dewasa udah usia 14 tahun 15 tahun dia sudah menentukan cabang olahraganya contohnya dia tuh sudah mempunyai gerak dasar yang bagus kecakapan gerak yang bagus koordinasi yang bagus. Jadi ketika dia nanti di teknik cabang olahraganya mau tenis, mau bulu tangkis, mau sepak bola, mau apa, dia udah punya basic gitu. Jadi udah enak. Jadi saya dari itu ya. Jadi ngebantu, ngebenerin dasar dulu gitu. Tapi memang selain itu aku juga ngelihat ada beberapa anak-anak yang wah ini potensi nih, ya, insya Allah potensi nih jadi pelari kan gitu kan. Itu udah ditandain lah kan gitu. Itu sih lebih kepada tanggung jawab itu, membantu itu gitu untuk olahraga kedepannya. Jadi latihan sama Mas Surya di running school itu with the right person, with the right scientific ya dengan alasan tadi kita kembali bahwa di usia dia nanti bebas kan lagi setelah itu dia mau jadi apa karena Mas Surya sendiri sudah mempunyai pengalaman bahwa di 17 tahun prestasi saya udah bilang kata fondasinya pada saat itu udah bagus gitu. Mau tanya nih kira-kira udah berapa siswa ya di Miran School itu Mas Suryo yang dikategorikan umurnya gitu? Iya kemarin itu udah sekitar 45 alhamdulillah ada 45. Kita punya ada. Gitu, ada. Nanti kan di sini ada atletik kids juga di UNJ. Mungkin mereka kalau menjadi volunteer bisa hubungi saya bahwa mereka nanti bisa melatih di tempat Mas Suryo tanpa dibayar bahwa mereka itu bagian dari program yang dia buat. Jadi Mas Suryo nggak perlu membayar mahasiswa kita karena sudah diberikan wadah untuk melatih gitu. Jadi untuk melatih untuk mengimplementasikan menerapkan ilmunya yang dia lagi ambil dia mau teliti bisa di tempat Mas Suryo. Kebanyakan memang anak-anak ini penelitian memang kita punya UNJ Kids ya, tapi alangkah baiknya tidak semua di situ. Kalau untuk meneliti atau melatih bisa membantu Mas Suryo nih, apalagi sudah punya banyak atlet atau siswa, gitu kan ada siswa yang perlu dididik gitu dengan kategori umur itu, kalau kita bisa berkolaborasi itu tidak senang sekali gitu Mas Suryo. Ya. Kalau ya memang ada aku udah ada beberapa asisten gitu yang ngebantu aku gitu kan itu juga mayoritas dari UNJ dari FIK UNJ mayoritas teman-teman dari situ gitu ngebantu di akunya gitu dan ya sangat membantu lah istilahnya kan memang di apa istilahnya udah diberikan dasar juga kan di kampus gitu kan nanti tinggal komunikasi istilahnya tetap kita juga diskusi programnya ini dalam karena ini enggak ada yang beberapa orang itu sudah spesifik cabur Miss. Jadi ada pemain bola dia istilahnya latihan ada latihan khususnya ya untuk di tempatku itu untuk istilahnya ningkatin agility apa
kelincahannya, ningkatin kecepatannya kayak gitu. Dan alhamdulillah ada satu yang udah ikut nih 2 tahun di running school ini, progresnya bagus banget, banyak banget gitu. Jadi itu menunjang dia di cabang olahraganya gitu loh. Ya. Terus nih Mas Yoga masih punya mimpi nggak sih? Masih punya mimpi nggak? Kira-kira kalau misalnya nih kita kadang-kadang kita sudah saya sudah retire, saya sudah nggak jadi pelatih lagi, saya mau jadi struktural aja, saya mau kerja di meja aja, tapi udah nggak punya mimpi. Kira-kira nih Mas Yoga masih punya mimpi nggak kalau buat Indonesia perkembangan olahraga Indonesia, entah itu di cabangnya, entah itu apa, kalau ada tuh apa sih? Kalau mimpi saya pengen ya tadi ya, karena saya mungkin nggak bisa ngelatih lagi secara di pelatnas atau di pelada atau di mana ya. Tapi saya pengen menjadi bagian sejarah atletik Indonesia di mana bisa menjadi, ya kalau sekarang kan paling bagus kan Pak Mardi sama Om Pur kan di semifinalis Olimpiade kan gitu kan. Saya pengennya ya sejarahnya itu menjadi bagian sejarah atletik Indonesia, entah saya di bidang apa ya, di bagian mana, tapi saya membantu di situ menjadi finalis atau syukur-syukur bisa podium Olimpiade. Itu sih impiannya. Tapi kan maksudnya kalau emang masih bisa latihan, masih bisa apa yang di kelas dunia yang pakai umur tuh yang master. Kan masih bisa kalau master. Kalau master kan sampai umur 90 tahun juga masih ada, Miss, gitu kan. Kan dia kelasnya 35-40 gitu kan. 35-40, 40-45, selang 5 tahunan lah gitu kan. Seperti ya kita tahulah Kak Dedeh yang sampai ikut buat master dan lain-lain gitu kan. Kalau aku ya itu tadi sebenarnya kebentur sama pekerjaan sih gitu. Karena mungkin memang garis-garisnya saya disuruh di birokrasi gitu kan, ya saya mungkin teman-teman di lapangan, udah banyak nih teman-teman di lapangan, saya di dari sisi birokrasinya gitu kan, dari sisi pemerintahannya gitu. Jadi positif thinking-nya ya itu, yuk saya dari pemerintahan, dirimu dari lapangan, ayo kita bareng-bareng yuk untuk olahraga Indonesia gitu. Iya. Terus maksudnya ini kan ada beberapa partisipan juga, dan juga ada yang low WA saya tuh. Jadi kesan apa, pesan dari Mas Suryo nih kepada mahasiswa UNJ atau dunia olahraga tuh, kira-kira pesannya apa? Jadi kalau kita sudah di sini berarti kita udah di YouTube ya, semua orang seluruh Indonesia seluruhnya bisa melihat. Jadi pesannya ini buat kita nih, apa nih yang kita di olahraga untuk meningkatkan terus. Kira-kira apa sih? Yang pertama pasti ya jangan setengah-setengah gitu kan. Yang pertama itu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau aku sih ini sih, Miss, jangan melupakan apa ya, dari sisi non teknis itu, dari sisi religi ya. Ya monggo. Balik lagi agamanya teman-teman itu apa masing-masing gitu kan. Itu jangan lupa, pastilah ya berdoa dan restu orang tua gitu. Restu orang tua itu sangat penting gitu kan. Ketika kita berangkat latihan, kita simpel aja kita berangkat latihan, kita minta doa restu sama orang tua gitu kan. Pak, Bu, saya berangkat latihan contohnya. Iya, le tak dongake kalau orang Jawa bilang gitu kan. Iya, saya doakan gitu. Ketika kita datang di lapangan itu udah yakin gitu loh. Ketika kita bertanding itu udah yakin gitu kan. Yakin dalam artian saya udah latihan, saya udah sungguh-sungguh, saya udah berdoa, saya didoain banyak orang gitu kan. Jadi PD-nya itu ada gitu loh. Hasilnya alhamdulillah juara kan gitu. Ketika hasilnya tidak juara, kita juga introspeksi diri gitu kan. Apa nih? Apa nih yang harus saya perbaiki? Apa yang keliru? Baik secara teknis maupun non-teknis kan, teknis dengan pelatih. Gimana, Coach? Oh iya, kamu tadi contohnya terlalu cepat naik di akselerasi. Oh ya, berarti itu yang perlu saya perbaiki ke depannya. Jadi kemudian kalau saya sih pengorbanan, jangan mengecewakan pengorbanan orang lain yang sudah berkorban untuk dirimu kan gitu.
Jadi ketika saya ke Jakarta, saya meninggalkan anak istri, saya meninggalkan orang tua gitu kan. Jangan sampai pengorbanan mereka untuk melepas saya ke Jakarta itu juga jadi sia-sia gitu kan. Jadi ya tunjukin gitu dengan dapat juaranya itu akhirnya oh iya, jadi orang tua itu oh iya anakku, kebetulan kan aku anak bungsu kan, anak bontot kan. Malah yang rantau kemana-kemana gitu. Jadi oh iya anakku ke istilahnya ke Jakarta ada hasilnya nih, bisa juara, bisa pecah rekor gitu. Istri juga gitu kan, ditinggal segala macam yang harusnya kebayang nggak sih mungkin ya istilahnya punya anak kecil yang masih istilahnya malah sendirian di rumah gitu. Karena memang perjuangan istri saya juga luar biasa, maksudnya karena ketika kita memutuskan menikah kan langsung saya nggak mau tinggal di tempat orang tua, kita nggak mau tinggal di tempat orang tua atau mertua. Jadi waktu itu kita belum punya rumah, ya udah kita kontrak gitu kan. Jadi benar-benar dia itu sendiri gitu kan. Pas habis ngelahirin anak saya yang pertama juga paling sehari, dua hari, tiga hari aja banyak yang nungguin, habis itu sendiri lagi gitu kan. Jadi jangan sampai perjuangannya itu sia-sia gitu kan. Itu sih lebih ke untuk motivasinya di situ, Miss. Oke, Mas Arya, itu pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Kira-kira kita tepuk tangan dulu deh. Jadi kita harus ngobrol itu relax gitu, bahwa ini tuh icebreaker buat kita-kita ya. Kita lagi mau bicara sama siapa nih ya, mau Olimpian siapa gitu. Tapi kan Mas Arya tuh kayak dede juga alumni kita S2-S3 juga di sini. Tapi kebetulan pada saat ini undangannya itu Mas Arya yang udah biasa tampil di mana-mana podcast-podcast ini bisa ngomong itu enak gitu, gitu ya. Terus banyak mahasiswa-mahasiswa juga di sini juga diundang gitu, apalagi mahasiswa yang sudah mau lulus dia mau ngapain, apalagi pelatih-pelatih juga ada di sini gitu. Jadi ini kita saya balikin ke MC atau saya yang dibuka terkait pertanyaan. Saya ya. Jadi para audiens ya, para audiens di sini kira-kira ada 50 lebih di sini, silakan kalau mau bertanya ya. Saya buka termin pertanyaan 3 dulu nih. Ya, 3 pertanyaan dulu. Silakan di unmute yang mau tanya atau raise your hand. Nanti bisa langsung ke Mas Suryo ya. Kapan lagi nih kita ngomong sama legend dulu ya. Legend nih sibuk nih, banyak schedule-nya nih. Jadi, ya sekarang ya. Sambar. Yes. Okay, Mr. I have a question for him. Okay, go ahead directly. You won't speak English or you won't speak Indonesia because you Indonesia is fine. Arabic. Okay. Kepada Mr. Suryo, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin sederhana. And lingkungan apa Anda mungkin sekarang sebagai keluarga yang mungkin mempengaruhi kesuksesan Anda di dalam prestasi yang sampai di puncak dan mungkin sampai saat ini Anda juga jadi keluarga untuk membantu anak-anaknya menikmati aktivitas yang tadi disebutkan oleh Mr. Surya bahwa anak itu membutuhkan gerak-gerak dasar yang diberikan kebebasan sehingga yang namanya safety dan fun terus berlanjut sampai mungkin seumur hidup. Terima kasih. Ya, oke, silakan Mas Surya. Agak ngeblank dikit aku bisa maaf, mohon maaf bisa diulang lagi enggak, maaf. Oke. Lingkungan kan lingkungan keluarga kan berperan penting ya kan untuk kesuksesan. Yeah. Jadi kira-kira apa saja tipnya sebagai Mas Surya orang tua sebagai model atau support ataupun Mas Surya sendiri sebagai orang tua sekarang untuk memberikan aktivitas yang tadi Mas Surya singgung bahwa kesenangan dan freedom anak untuk bergerak dan mendapatkan gerak dasar menjadi bagian penting dan semua masyarakat akan memahami bagaimana value dan kualitinya untuk berlanjut seumur hidup di dalam aktivitas gerak ini. Makasih. Terima kasih. Ya, Miss Arianti. So, Suryo, gimana sih? Ya, terima kasih. Kalau kita menghimbau anak-anaknya itu supaya aktif dalam running school itu gimana sih caranya? Ya, jadi memang apa ya yang paling dekat dengan anak atau atlet tersebut ya keluarga gitu ya. Di saat memang belum TC dan lain-lainnya. Jadi peran penting keluarga di sini. Itu pun sebenarnya
saya sampaikan juga kepada orang tua siswa yang ikut di running school saya gitu. Bahwasanya siswa-siswa ini, mereka ini itu ketemu dengan saya istilahnya kan hanya seminggu sekali, seminggu dua kali, itu pun hanya 2 jam, 3 jam gitu kan. Yang lebih lama di mana gitu kan. Lebih lama itu di keluarga gitu kan. Karena keluarga itu sangat mempunyai peran penting dari situ. Dari mananya? Ya kita diskusi, kita ajak diskusi, kita ngobrol gitu kan, kita sharing bahwasanya jangan apa ya istilahnya? Jangan dilepas aja atau istilahnya tetap under control, tetap diajak, anaknya pun diajak diskusi juga gitu, melibatkan dia juga gitu kan. Jadi ya itu tadi, kemauan dia apa gitu kan. Itu keluarga yang lebih dekat, arahnya kemana gitu kan. Itu yang kita sampaikan juga kepada orang tua, bahwasanya ini loh kebutuhannya. Bahkan mungkin kalau memang sudah fokus ke dunia prestasi gitu ya. Kan ada yang prestasi, ada yang untuk hanya kebugaran gitu kan, untuk aktivitas sebenarnya. Kalau untuk yang prestasi, ya mulai nih di apa namanya, disiapkan juga yang lainnya gitu. Dukungan dari sisi, ya mungkin dari sisi kebutuhan gizinya kita sampaikan gitu kan. Kebutuhan bagaimana dia istirahatnya. Terus kita juga ajak ngobrol bagaimana aktivitas dia di apa, di sekolahan itu seperti apa, kemudian di selain di running school itu seperti apa gitu kan. Itu juga ajak diskusi, oh begini, jadi kita memberikan, jangan sampai kebebasan memberikan gerak itu juga over gitu kan, karena anak-anak ini masih apa ya, masih tumbuh kembangnya itu juga masih diperlukan sampai maksimalnya kan gitu. Jangan sampai juga malah ke, ya tadi, over kebanyakan. Jadi tetap diajakin diskusi dan kita tetap kontrol juga. Nah, kemudian nih anak maunya kemana sih gitu kan. Itu yang dilibatkan, diajak ngomong. Jadi si anak sendiri juga merasa dihargai juga. Oh ya, saya dilibatkan, saya kepengen ini. Oh ya, ternyata orang tua saya itu nggak hanya nyuruh saya aja gitu, tapi dia juga mengajak saya untuk ngobrol, mengajak saya untuk berdiskusi, keinginan saya apa, tukar pikiran segala macam gitu kan. Nah, dukungan orang tua, atau ya mungkin kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu kan, mungkin kalau latihan berangkat sendiri gitu kan. Nah, sekarang mungkin lah dari sisi psikologis mungkin bisa jadi, sesibuk-sibuknya apapun kita menyempatkan satu waktu, dua waktu, tiga waktu untuk mengantar ke tempat latihan, kita tungguin gitu kan, kita mengapresiasi apa yang dikerjakan saat itu gitu kan. Ketika pulang kita ajakin ngobrol, gimana tadi latihannya segala macam. Itu hal-hal penting yang secara psikologis bisa membuat anak itu akan meningkat gitu. Begitu sih mungkin. Oke, gimana ya. Mas Eri, happy with the answer? Terima kasih Mas Surya, betul sekali, makasih banyak. Karena sekarang ini kan memang semua pada di rumah ya Pak, jadi saya juga mensupport juga begitu untuk orang tua ya, tentunya dengan positif Mas Suryo sebagai model juga di sini dan atlet dunia yang pernah menginjakan sebagai wakil dunia, itu tentu menjadikan bagian penting dan positif bagi orang tua saat ini apalagi gitu kan. Terima kasih ya. Mas Suryo. Okay, thank you. Sama. Question, so another question, ada moment lagi, please, we still have time. Ada, ini banyak juga nih, ada 50 orang nih. Mr. Albert, you have question? Kayaknya kemarin nanya mulu nih, kalau saya mah dari lama, kita tahu kira-kira nih. Okay, good morning, Miss. Thank you. Actually, I have one question for Suryo Agung. For me? Not for her? Kalau ke Miss mah udah banyak. Oh gitu ya? One of my mentor nih ya, Mas Suryo. Siap. Gimana Mas? Jadi gini, kan Pak Suryo juga aktif di berbagai tempat nih saat ini. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia. Kasubit ya. Olahraga prestasi daerah ya. Iya, betul. Dan juga aktif di running school-nya gitu. Satu jadi, lagi, Mas. Oh, ada lagi. Apa lagi tuh, Mas?
anggota Komisi Pembibitan PB Pasi. Wah. Aduh, ini PR berat ini. Ini PR. Nah, itu gimana? Multitasking gimana bagi-bagi tugasnya? Tapi kayaknya kok bisa semuanya dilaksanakan gitu oleh ya. Sebelum jawab ini diskusi juga sih, ngobrol aja, maksudnya sharing aja juga. Memang yang sekarang malah Komisi Pembibitan itu yang apa ya istilahnya, dengan kondisi sekarang ini udah ada Zohri nih gitu kan. Jangan sampai kita hanya mikirin Zohri doang gitu kan. Lapisannya Zohri ini mana, siapa gitu kan. Kita mesti cari, ini tugasnya Komisi Pembibitan ini. Jadi saya dengan Pak Mustara nih kebetulan di Komisi Pembibitan nih. Jadi ini mohon dukungan teman-teman di sini juga. Jadi kemarin sih sudah ke Bima, ke Mataram untuk mencari apa istilahnya atlet-atlet lagi lah di sana, khususnya nomor sprint gitu kan, dengan Pak Mustara kemarin di sana. Ya saya mohon dukungannya teman-teman di sini semua, semoga ketemu nih apa istilahnya pelapisnya Zohri kan gitu. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Albert tadi, ya pasti segala prioritas dulu Mas, tusi utama aku gitu kan, tusi utama aku kan di kantor di Kemenpora kan gitu. Nah untuk kegiatan-kegiatan yang di tadi yang barusan aku cerita tadi, aku sempat sekitar berapa ya, 5 hari 6 hari tur dari Bima ke Mataram itu untuk nyari atlet, itu kan programnya PB Pasi ya, kita komunikasikan dengan pimpinan kita kan gitu. Kemudian kegiatan yang di NOC juga sama, bagi waktu deh maksudnya, tapi tetap skala prioritasnya tetap di kantor di Kemenpora karena itu tugas utama saya kan, kerjaan utama saya kan di situ, karena di NOC pun ada masa baktinya, di PB Pasi ada masa baktinya, seperti itu. Kalau untuk running school memang lebih fokus ke weekend gitu Mas, di hari Sabtu gitu kan. Jadi bisa datang, bisa ketemu, bisa ngelatih di situ, masih bisa menyalurkan apa kepelatihanku lah gitu kan, meskipun tidak di pelatnas atau di pelada, tapi itu bisa disalurkan di situ. Gitu sih Mas Albert. Jadi all about management ya. Jadi management skill juga ya, yang tinggi nih Suryo Agung nih. Ya itu pun juga ini kok, sama istilahnya sharing juga kok. Karena kita, karena saya pribadi juga melihat ada senior yang mempunyai posisi yang sama dengan aku gitu, ada di sini gitu kan, itu ya belajar sama dia, ajak diskusi begini, itu juga sangat membantu kita juga gitu untuk memanage tadi kan gitu. Gitu Mas. Tapi saya yakin nih, doa buat Suryo Agung, mudah-mudahan dengan adanya Suryo Agung di KOI, di Kemenpora, olahraga nasional kita, olahraga Indonesia ini makin maju lagi. Amin. Mantap. Amin. Lanjutkan amin, Mas Suryo. Ya Mas Albert. Oke, okay, wah ini ada Coach Hermantok nih. Coach, tadi kayaknya bisik-bisik nih. Jangan kalau menanya langsung sama legend. Siapa Miss? Teman baik itu berdua, Bang Manto. Oh, bisa aja nih, bisa bar nih. Iya, silakan Coach Manto. Aduh, karena ditodong nih langsung, boleh deh. Siap, thank you Miss, waktunya Miss. Bye. Coach Suryo, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang. Aman Bang. Baik-baik ya Coach ya. Luar biasa. Yang pertama saya mau bilang terima kasih dulu nih udah bisa sharing sama kita di acara Friday Sport Forum ini, karena buat saya ini luar biasa gitu. Luar biasa, ada legend terus mau sharing. Terus yang audiensnya malu-malu mau nanya ini, kayaknya sayang banget mesti kita bokar semuanya nih buat sharing. Sayang buat para audiens kalau cuma sekedar dengar aja, mesti kita gali orang ini. Orang ini luar biasa potensinya. Saya tahu persis, saya juga ngikut dia lama juga. Waktu itu dia didampingi sama salah satu pelatih asing yang juga luar biasa. Robert Ballard kalau nggak salah waktu itu. Di samping di coaching, orang ini juga coachable gitu. Artinya tuh dia mau semua apa yang dikasih sama coachnya tuh nggak tanggung-tanggung dikerjainnya, bahkan lebih. Saya lihat itu. Itu kenapa orang itu ada di situ, tuh saya percaya banget. Saya percaya banget orang ini tuh luar biasa gitu. Itu satu hal soal Suryo Agung yang saya pernah bareng juga sama dia gitu di Vietnam saat itu ya Coach ya? Iya. Vietnam ya, 2005 ya, saya lupa tuh. Setelah 2007, Vietnam 2009, sorry. Kalau Vietnam 2009.
2009 ya, 2009 saya lupa. 2009 itu sekitar 2 bulan mungkin deh sebelum SEA Games, iya, Laos. Sebelum SEA Games. 10-25 sampai 10-17 itu luar biasa saya lihat itu. Itu luar biasa. Kas kalau gue sering ini kan ya. Olimpik nih. Coach lihat dari hasil apa yang sudah, ini belum selesai sih sebenarnya, saya lihat kompetisi yang dijalankan di Olimpik, terutama di cabang atletik kan masih belum selesai semuanya gitu ya. Dari hampir sebagian besar nomor, ini kan banyak juga terjadi perubahan, ada rekor apa segala macam. Coach lihat gimana Indonesia berada, bisa mungkin nggak kita ambil semua nomor itu, dalam arti kita ikut serta paling tidak gitu ya, dari semua nomor yang ada gitu. Lihat dari saat ini atletik Indonesia itu seperti apa, terus bagaimana kita bisa compete gitu. Satu itu yang pertama. Itu yang pertama soal kompetisi kita gitu. Cabang olahraga kita atletik gitu ya. Kira-kira kita bisa struggle enggak buat bisa sampai ke sana gitu. Berusaha banget selain Johri, terusnya ada hurdle juga, ada gawang juga. Ada enggak kayak dulu kita pernah punya pelempar juga lumayan tuh. Kita punya pelempar juga lumayan. Tapi ini hilang semuanya nih, kayaknya tinggal dua ini ya, atletik, kalau enggak nomor lari semua. Cuma nomor lari semua yang kita punya di Indonesia ini gitu. Iya. Oke, satu dulu ya. Jadi memang gini Bang. Jadi tadi enggak boleh ngomongin Johri, padahal memang Johri ini harusnya, ya kita ngomongin Johri dulu sebelum nanti yang lainnya pada ngikutin gitu kan. Yang tadi gue bilang, Johri saatnya TC di luar negeri. TC, training camp, sekaligus di sana ada event-event, itu udah saatnya di situ gitu. Dengan istilahnya penanganan Johri, planning yang bagus buat dia segala macam, baik planning programnya juga, planning tadi perlombaannya dan lainnya untuk menghadapi multi event yang bawa nama Indonesia. Baik. Nah, dia bisa sebagai contoh gitu kan. Ini Johri bisa loh gitu kan. Karena memang jujur diakuin susah. Untuk menembus tiket Olimpik, untuk mendapatkan tiket Olimpiade itu susahnya minta ampun, Bang. Limitnya luar biasa, semakin ke sana semakin tajam. Kan gitu. Dulu zaman aku tuh hanya 10.26 limitnya. Aku lari 10.25, aku lolos kan gitu. Johri itu sekarang limitnya 10.05. Wow. Dia lari 10.03, dia qualified juga kan gitu kan. Ya kan. Nah, 2016 si Maria Loda lolos dia long jump-nya kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya banyak apa ya? Kalau di chance, kita lihat peluang ya, banyak peluang ya, banyak chance gitu ya. Ya itu mereka sebagai role model nih gitu kan. Nah, harapan saya Johri ini bisa berbicara banyaknya nanti itu di Paris kan gitu. Nah, sambil memang kita mikirin yang lainnya gitu. Sebenarnya kita punya atlet bagus juga si Emil. Emil bagus, dia punya potensi. Holomoan 400 meter gawang. Kita punya potensi, dia masih muda gitu. Nah, tinggal programnya apa nih yang tepat buat dia gitu loh. Pemerintah udah support loh. Dia masuk, mereka itu masuk di TC Olimpiade, termasuk si Safwan gitu kan. Masuk 5 orang itu masuk di TC Olimpiade. Nah, tinggal induk organisasinya gitu kan. Bagaimana menyusun suatu program latihan untuk mereka. Ya itu tadi program latihan komplit ya, termasuk tryout-nya, training camp-nya dan lain-lainnya itu bagaimana? Karena udah ada loh nih negara tuh mau dukung gitu kan. Ngapain sih kalau udah dukung ngapain tanggung-tanggung ngapain TC di Jakarta, buat apa TC aja di luar? Sekalian gitu. By data udah ada. Johri datanya sudah ada. Juara dunia under 20 ya kan, udah jelas tuh itu sejarah Indonesia ya kan. Prestasi terbaik 10.03. Harapannya apa? Sub 10. Iya. Saya pun pengen dia lari sub 10 gitu kan, di bawah 10. Bro, nah, untuk apa? Bagaimana cara mencapai itu gitu kan? Ya pemerintah udah dukung, ayo dijalanin gitu. Nah, sambil memang tadi yang saya bilang ke Mas Albert tadi udah mulai nyari-nyari di bidang pembibitan, udah nyari siapa nih yang cover layer-layer di bawahnya gitu kan. Kita sebenarnya punya cewek, punya kita yang Valentin itu juga bagus dari Sulut itu kan. Itu juga larinya juga bagus ya. Kita tinggal lihat nih prosesnya berapa. Memang kendala sekarang dengan adanya pandemi ini memang menjadi apa ya? Ya semua ngalamin lah gitu kan. Enggak bisa datang ke lapangan, enggak bisa lebih leluasa lagi. Jadi harus ada prokesnya dan lain-lainnya itu yang memang harus disikapi juga gitu. Bagaimana nih caranya gitu kan.
bagaimana cara menyikapi itu, bagaimana tetap kita eksistensi, eksis tetap berlatih dengan bagus kesehatan, keselamatan atlet tetap yang utama gitu, tetap diperhatikan gitu loh Bang. Ya banyak. Nah, di hal itu di sisi lain juga banyak sebenarnya. Kalau ngomong-ngomong itu nggak bisa habis ini. Coach, satu lagi. Dan kemudian coach juga ada di pemerintahan juga ya. Ada punya pengalaman juga di lari gitu ya. Ada juga bikin sekolah dan lain sebagainya. Hubungan sama prestasi Indonesia saat ini di Olimpik yang saya lihatnya tuh makin turun karena kita udah selesaikan kompetisi kita kan ya. Indonesia ya, itu udah kelar gitu ya. Udah nggak ada yang main lagi. Ada beberapa gitu. Negara yang akan bisa nyodok kita dan peringkat kita kemungkinan juga bakal bisa turun gitu ya. Ya. Gitu. So, dari overall kita saat ini, compare sebelumnya, ini jujur. Selaku orang pemerintahan gitu ya. Coach, lihat ini gimana nih coach? Ini tuh prestasi yang biasa aja atau cukup membanggakan, tengah-tengah, atau malah harusnya kita nggak di sini sebenarnya. Kita tuh setidaknya di negara Asia aja udah mesti dominan gitu. Gimana tuh coach? Olimpik nih coach. Ya sebelumnya kita melihat sudut pandang mana dulu Bang? Yeah. Kita banyak dari sudut pandang gitu kan. Yang pertama, kalau melihat dari sisi jumlah medali, kita mengalami peningkatan. Kalau dari sisi kuantitas kita mengalami peningkatan. Dulu Rio kita hanya 3 medali, sekarang 5 medali yang gitu. Dari sudut pandang itu. Tapi di sudut pandang lain, kalau dari sisi peringkat ya, okelah mungkin saat ini kita peringkat pertama di ASEAN, Asia Tenggara. Tapi kita jangan lupa, besok tanggal 7 petinjunya Filipina itu final gitu kan. Berarti paling jeleknya dia dapat perak, paling bagusnya dia dapat emas kan gitu kan. Apapun medalinya itu akan geser prestasi Indonesia kan gitu. Karena itu memang kenyataannya kan gitu. Ternyata ada negara lain Filipina yang sangat maju di tinjunya kan. Jadi tinjunya itu dia udah dapat 1 perak, 1 perunggu. Ditambah besok dia akan final nih. Jadi tinjunya Filipina ini lagi progresnya bagus banget nih kan gitu. Nah, sudut pandang lain Thailand udah pasti mentok lah, dia pas udah di bawah kita lah gitu. Nah, kita mau lihat dari sisi mana kan gitu. Kalau dari sisi peringkat gitu kan. Nah, sekarang kalau nggak salah 43 ya kalau peringkat. Saya 46. 46. 46 pas nih. 46 pas dengan hasil Rio 2016. Ya kan? 2016 gitu kan. Nah, tinggal ini ya itu tadi Bang, sudut pandang itu kan banyak gitu kan. Dari mana kita harus mensikapinya kan gitu. Kita juga tahu lah kondisi pandemi. Ya memang kondisi pandemi juga dialami juga negara-negara yang lain kan gitu. Tapi ya bukan tanpa mengurangi rasa apresiasi apa yang telah diraih oleh teman-teman yang di sekarang ya, Grace, si Apri, kemudian Eko, Rahmat, kemudian Windy Cantika sama Ginting, tanpa mengurangi apresiasi mereka. Mereka saya jujur apresiasi yang sangat tinggi di situ. Nah, sudut pandang lain ada lagi, Bang. Sudut pandang lain ada lagi bahwa 3 medali perunggu ini debutan semua loh. Itu juga harus kita apresiasi gitu kan. Windy Cantika, Rahmat, kemudian Ginting itu pertama kali ikut Olimpiade dan dia bisa memberikan suatu prestasi yang luar biasa, dapat perunggu gitu. Itu apresiasi. Itu juga suatu hal yang signifikan, hal yang bagus buat kita dan buat mereka kan gitu. Itu juga ada sudut pandang dari situ juga. Itu sih beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat dari hasil yang diraih oleh kontingen Indonesia. Mantap. Thank you coach. Ini bakal seru, Min. Aku yang sebelum kita tutup, karena few minutes we gonna close. Pertanyaan saya sedikit komersil nih. Pada saat membuat running school, itu apakah anak-anak diminta biaya atau tempatnya jauh dari mana, terus minggu berapa kali, terus durasinya tuh berapa jam, anak-anak itu kira-kira apa ada maksudnya sendiri, ada subsidi dari pemerintah untuk membangun sekolah seperti ini, kira-kira gimana?
kita nanya. Pak Johan mau tanya. Siap. Oke, silakan Pak Johan, soalnya kurang jelas, jadi kira-kira diperjelas lagi nanti pertanyaan saya bisa pending dulu, Mas Suryo. Pak Johan, silakan Pak Johan. Ini Pak Johan, dosen Fakultas Olahraga juga di silakan. Siap. Baik, sorry aku. Oke. Ingin pandangan Mas Surya Agung aja terhadap probabilita atlet-atletik kita lah 5 tahun, 10 tahun, 15 atau 30 tahun ke depan gitu. Secara postur tubuh gitu. Ini realistis lah ya. Apakah kita memang akan mampu gitu? Mengingat misalnya isu-isu di cabang lain, contoh nih Pak Manto kan basket, ya kita kan naturalisasi kan gitu ya, karena tinggi postur kan, gitu, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain khususnya Filipina misalnya kalau di Asia Tenggara. Kemudian sepak bola. Nah ini Mas Surya Agung sebagai praktisi sekarang juga birokrasi di pemerintahan gitu, kita perlu nggak gitu misalnya ya, atau buat skema tersendiri gitu. Jadi orang-orang yang punya terah gitu ya, atletik itu dikondisikan nanti melahirkan keturunan tertentu sehingga secara postur memang kita mampu gitu bersaing. Atau gimana nih Mas? Itu yang kedua, negara kita itu secara anggaran itu serius. Oke, okay, memberikan ya. Khusus untuk pencapaian prestasi puncak. Terima kasih Mas Surya, mohon maaf. Ya, Mas Surya, intinya itu 10, 5 tahun, 15, 20 tahun ke depan itu gimana future atletik? Iya. Iya, Bang Julham. Jadi izin memang kaitannya sama yang tinggi badan atau antropometri gitu kan. Kaitan itu memang sangat berperan, sangat berpengaruh. Spesifik cabang olahraganya masing-masing kan gitu. Seorang ya Usain Bolt 196 kalau nggak salah, 193 196 gitu kan. Saya hanya 170, Yori 172. Dari sisi postur mungkin kalau kita kekuatannya sama, sama-sama melangkah kan otomatis dia lebih akan mencapai si garis finish duluan daripada kita gitu, karena jangkauannya lebih panjang seperti itu ya. Antropometri penting Bapak. Jadi memang itulah yang sekarang sedikit ada kaitannya dengan grand design tadi yang saya sebutkan, bahwasanya Kemenpora itu ingin istilahnya melibatkan bekerja sama lah, kita saling kerja sama bareng-bareng, salah satunya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari data Dapodik. Nah selama ini data Dapodik itu kan hanya ada tinggi badan, berat badan, sama lingkar kepala kan gitu. Nah ini akan dimulai lagi, kita memohon kerjasamanya oleh Kementerian Pendidikan ada item parameter tes sederhana. Jadi anak ini 20 meternya berapa? Terus kemudian power alaminya, vertikal jamnya itu berapa gitu kan. Dan mungkin salah satu item lagi yaitu daya tahan, mungkin dari MFT atau ya yang paling mudah MFT lah. Lari multi tahap itu berapa. Jadi itu nanti akan ada Pak di data Dapodik. Nah, untuk searching kita nanti tinggal contohnya saya pengen nyari anak usia 13 tahun dengan tinggi badan sekian, berat badan yang idealnya itu sekian, lari sprint 20 meternya itu kecepatannya sekian, atau vertikalnya sekian, itu saya enter, itu kan nanti akan keluar. Harapan kita akan keluar gitu. Dengan puluhan juta, 60 juta mungkin anak-anak usia SD istilahnya. Itu akan datanya akan keluar, contohnya di Maluku contohnya, atau Maluku Utara contohnya gitu. Tinggal nanti, sebentar. Nah, tinggal nanti itu bagaimana, apakah pemerintah pusat yang akan datang ke sana atau melewati dispora setempat untuk ngecek. Jadi itu apa yang salah satu di Green Desk di grand design olahraga nasional di situ Pak. Jadi sudah mulai melibatkan KL lain
Jadi nanti akan ketahuan, kita akan lebih enak gitu. Karena kan Pak Presiden bilang gitu, masa kita nggak punya talenta-talenta atlet gitu kan. Lakukanlah big data analitik. Nah, big datanya dari mana? Ya itu tadi. Big data salah satunya dengan melibatkan Kemenpora untuk data Dapodik. Jadi biar lebih tahu atau cepat mempermudah kita untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi kan gitu. Kemudian untuk yang kemungkinan yang probabilitas khususnya nomor atletik ya, itu ya memang sekarang baru Zohri gitu kan. Baru Zohri yang jadi andalan kita kan gitu. Zohri insya Allah di Paris bisa berbuat banyak. Tapi melihat lagi program latihannya seperti apa kan gitu. Program dia untuk ya mungkin harapan tadi saatnya keluar negeri, kalau semakin dia oke dia keluar negeri, itu harapan itu semakin, optimisme itu akan semakin tinggi bahwa Zohri bisa berbicara di level dunia. Subing Tian kemarin, Subing Tian tuh tingginya berapa ya? Sekitar 170-an juga gitu. Orang Asia, rekor Asia Tenggara. Bahkan rekornya ngalahin rekornya Carl Lewis. Carl Lewis 98.86. Subing Tian 98.3 kemarin di semifinal 100 meter. Gitu. Itu suatu pencapaian. Dan itu bisa menjadikan motivasi kita. Gitu. Cina itu bisa. Gitu. Apa yang sih yang dilakukan Cina? Gitu kan. Kita bisa, kalau itu positif buat olahraga Indonesia, kemajuan olahraga Indonesia, kenapa nggak kita ambil? Gitu. Oh, Cina memberlakukan seperti ini. Subing Tian itu juara, sering juara, dia sering ikut tur dunia dan lain-lain. Ya, itu salah satu yang perlu kita aplikasikan ke Zohri. Ya, ayo Zohri, kamu ikut. Ya memang nggak harus langsung Diamond League gitu kan. Kalau Diamond League kan memang tertentu gitu kan. Tapi untuk menuju Diamond League pun ada banyak olahraga event-event yang levelnya IAAF resmi itu yang banyak di Eropa atau Amerika seperti itu. Kita bisa ikut di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah yang masalah keterkaitan dengan anggaran. Jadi setelah saya di Kemenpora, saya juga baru tahu, Pak, bahwa Kemenpora itu kan kementerian klaster 3. Iya kan? Kementerian klaster 3 itu anggarannya itu terbatas kan gitu. Itu sangat jauh dengan pemerintahan klaster 1 dan klaster 2 di situ. Bahkan kalau boleh saya cerita di sini, sharing di sini, untuk pelatnas ya, untuk dana pelatnas yang tahun ini, yang persiapan SEA Games, yang sebelum ditunda kemarin kan, untuk persiapan SEA Games gitu. Itu pun kita terbatas, Pak. Kita nggak bisa mengalokasikan untuk 40 cabur semuanya. Kan yang dipertandingkan 40 cabur, itu semuanya nggak bisa kita rangkul semuanya, melakukan pelatnas semuanya. Akhirnya kita melaksanakan hanya sekitar, kalau nggak salah, 22 cabur dan 1 NPC. Itu pun masih kurang 17 miliar. Gitu. Nah, dasarnya apa? Kenapa 22 cabur ini? 22 cabur ini adalah cabang olahraga yang di Filipina kemarin mendapatkan medali, dan nomornya akan dipertandingkan lagi di Vietnam. Gitu, di SEA Games berikutnya. Itulah skala prioritas dulu, sambil memang rencana-rencana Kemenpora seperti minta tanda tambahan APBNP, kemudian BABUN, dan lain-lainnya itu dilakukan juga untuk melakukan pelatnas yang cabang olahraga lain nih yang berpotensi juga gitu. Nah, jadi belum lagi, Pak, belum lagi kalau kita ngomongin memang refocusing gitu. Refocusing buat vaksin. Kemenpora dapat potongan 322 miliar. 322 miliar itu semuanya hanya dari ASDEP Orpres, di mana ASDEP Orpres itulah yang untuk program-program pelatnas dan lain-lain tadi gitu, Pak. Jadi ya ini pimpinan, bagaimana kebijakan pimpinan gitu. Pimpinan membuat suatu formula yang tadi yang saya sampaikan, akhirnya hanya prioritas caburnya, sambil kita memohon kepada DJA, kita memohon Kementerian Keuangan lewat APBNP atau BABUN untuk pelatnas cabang olahraga yang lainnya gitu. Nah, harapan saya 2% aja dari APBN, Pak, untuk olahraga itu udah luar biasa. Enak banget kita. Udah lebih-lebih gitu. Maksudnya untuk ngecak nih gitu. Orang Jawa bilang ngerigen gitu, apa ya istilahnya. Memporsi-porsikan itu udah enak gitu. Dukungan ini, dukungan ini, dukungan ini gitu. Karena satu atlet level dunia aja indeksnya berapa itu. Udah miliaran gitu loh. Satu orang satu tahun itu butuh 1 miliar sekian indeksnya untuk sesuai kebutuhan ya, untuk menuju ke sana gitu. Jadi itu sih kondisinya. Semoga harapannya Indonesia. Semoga harapannya Kemenpora ini meningkat jadi klaster 2 atau klaster 3, klaster 1 yang anggarannya semakin banyak, jadi semakin enak gitu. Dan sekarang yang sedang diperjuangkan oleh Pak Asdep Surono, Pak Deputi, Pak Chandra Bakti dan Kemenpora, bahwasanya
ya Indonesia dituntut nih berprestasi nih, pemerintah suruh ngurusin Indonesia harus berprestasi, tapi dukungannya kurang kan gitu, dukungannya kurang mencukupi gitu kan, ada dukungannya tapi kurang mencukupi. Jadi kita udah ya istilahnya ada kajiannya ini loh kepada Bappenas, ini loh kajiannya. Kalau memang ya kita jangan dituntut hanya dituntut untuk apa namanya prestasi tok gitu kan, tapi dukungannya mana. Jadi ada kajian-kajiannya secara ilmiah, secara riset juga sudah disampaikan kepada Bappenas ya. Semoga harapannya tahun depan itu anggarannya bisa bertambah untuk olahraga, majuan olahraga Indonesia. Mudah-mudahan bisa disampaikan langsung Mas ke Pak Jokowi, kan nanti ada penerimaan atlet tuh di istana, sehingga gambarannya ya bisa disampaikan gitu. Ya, sebenarnya sudah tertuang kok, Pak. Naturalisasi sudah. Gimana di atletik? Setuju nggak tuh, Mas? Ini pertanyaan yang sama di Instagram saya gitu. Kalau saya sih jawabnya nggak perlu deh. Nggak perlu sih, Pak. Kita punya juri kok. Contoh aja ya. Jadi tinggal tadi itu, tinggal bagaimana kita nyari atlet ini lagi ke pelosok seluruh penjuru Indonesia. Gitu. Saya kira nggak perlu deh, karena apa ya, atletik itu. Mas Uryo nih, ceritanya kalau ngomongin naturalisasi, jadi kita tuh tidak merasa memiliki bangsa. Jadi kalau kita mau menjual bangsa kita ini dengan prestasi seperti itu, tidak melalui proses, itu kasihan, mematikan bibit-bibit yang real dari Mas Uryo bina nih jadinya. Ya itu memang ada pro dan kontra. Kalau kita mau ya secara profesional dari itu. Kalau ya tidak boleh untuk semua, tidak boleh untuk semua harusnya. Demi bangsa. Harusnya seperti itu. Karena tadi kita bilang budgetnya prioritas untuk seorang yang high potensial prestasi itu di mana. Tapi kalau kita bicara bahwa profesional olahraga dibandingin dengan subsidi dari swasta yang memberikan miliaran, triliunan, why not? Dia bilang begitu. Tapi kan kembali lagi ke Menpora nih, keputusan menteri atau keputusan presiden, naturalisasi itu gimana? Seperti Filipina, semuanya atletnya dari Amerika, Singapura, ya negara tetangga kita melakukan seperti itu. Sudah di Indonesia udah mulai lagi sepak bola, jadi itu mungkin itu PR yang long term developing. Berpikir ke situ. Good question ya, Mas Uryo ya, seperti naturalisasi itu ya. Tapi ya negatifnya itu. Ya, ini ya kalau untuk ini kan lebih kepada itu kebijakan wewenang, itu pengambil kebijakan ya, itu wewenang pimpinan gitu kan. Nah, itu udah banyak hal, istilahnya banyak dasar yang sekarang contohnya basket juga naturalisasi. Kenapa melakukan naturalisasi? Pasti ada alasannya, pasti ada dasarnya. Itu kan udah wewenang pimpinan kan gitu. Tapi kalau saya berbicara di sini sebagai orang atletik perlu nggak naturalisasi? Menurut saya nggak perlu. Menurut saya, karena ya kita bisa kok. Oke Mas Uryo, waktunya is off, tapi tadi pertanyaan tadi yang terakhir buat masyarakat juga tahu, karena Mas Uryo udah bikin school, running school, kira-kira itu tempatnya di mana? Oh, iya. Terus okay. Apakah orang support tempat atau segala macam, apakah ada seperti di pemerintah sampai Mas Uryo sama teman-teman asisten dan sebagainya bisa memberikan pelayanan seperti itu gimana? Terakhir question dari Oke. Ya, jadi kalau untuk bantuan dari pemerintah kan nggak ada sih, nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Jadi ini murni dari aku sendiri gitu kan, dan ini juga subsidi silang mis gitu kan. Jadi ada memang yang latihannya ini kan berbayar gitu kan, katanya berbayar, ada yang private, ada yang reguler kan gitu. Nah subsidi silangnya itu terutama yang untuk yang reguler gitu. Jadi ada beberapa yang memang melihatlah kondisinya bagaimana, tapi anak ini ada potensi, rajin latihan, semangat latihan gitu kan. Ya itu subsidi sama. Tempat latihannya di mana? Tempat latihannya? Sekarang sih di PTIK. Di PTIK di Melawes itu setiap Sabtu pagi jam 7:30. Tapi itu ini untuk sementara karena PPKM off dulu. Nanti mulai mungkin, lagi. Jadi ya mungkin juga sebagai kita orang olahraga ya, yang harus minta berita-berita seperti itu, kita juga harus share ya. Mungkin Mas Uryo punya running school itu di website atau di mana, itu bisa share biar nanti para mahasiswa kita juga bisa
kunjungan ke sana, karena kalau kita bicara early age atau usia dini, bicara dengan fundamental movement, kita nggak usah nyari tempatnya di mana gitu, selain di UNJ ada, jadi kita bisa studi komparatif gitu. Apa yang dilakukan dengan Mas Surya sebagai seorang praktisi dan akademi, akademik, kemudian juga di sini sebagai akademik, anak-anak juga, siswa-siswa di sini juga mungkin ingin, itu kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau ada websitenya atau ada alamat atau segala macam, kita nanti setelah dunia ini normal kembali, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif untuk mendukung juga, saling mendukung kegiatan olahraga di Indonesia seperti ini. Dari skup kecil sampai kita insya Allah kita bisa besar gitu, Mas Surya. Kira-kira seperti itu. Kalau setuju. Ya. Jadi ya kalau untuk itu Miss, ada Instagramnya kok, Surya Agung Running School, langsung saja Surya Agung Running School terus. Dan sebenarnya juga kemarin sebelum pandemi juga ikut, sering anak-anak juga banyak yang ikut itu apa namanya, kejuaraan bulanan yang di Rawamangun itu okay. Ada yang juara juga gitu. Jadi ya semoga harapannya bumi semakin sehat, bumi semakin membaik, kemudian event-event olahraga mulai lagi, jadi bisa diskusi lebih banyak lagi gitu kan, jadi lebih untuk ya satu untuk merah putih intinya di situ. Mas Surya, Mas Surya Agung, ya. Masterman 10.17. Thank you very much for your time. Yeah, thank you for all the participants. Thank you semua audiens yang sudah mendengarkan ya, bugar kita jasmani juga pada saat kita tadi juga Coach Pandu habis melakukan aktivitas dengan dosen-dosen olahraga, kemudian setelah melakukan aktivitas olahraga kita bisa melakukan brain wash atau kita berpikir pola pikir bahwa prestasi itu harus kita buat apa? Apakah kita berguna buat diri kita sendiri, tetangga, negara, nusa dan bangsa? Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa canangkan di dalam pribadi bahwa kalau we love sport, we love music, we love environment, jadi semuanya bisa melakukan aktivitasnya dengan happy ya, dengan otak yang jernih, dengan pertukaran pola pikir, pertukaran ilmu, jadi kita bisa terapkan dalam diri kita sendiri. Sekali lagi thank you Surya Agung atas waktunya ya buat teman-teman. Saya kembalikan lagi ke MC. Thank you. Baik, terima kasih Miss. Wah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mas Suryo telah berkenan sharing-sharing pada Friday Sport Forum kali ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan, dimohon untuk menyalakan kamera. Oke, cheers up everybody. Smile. Nanti Mas Suryo bisa di-update kan? Gaya ini, gaya bebas. Lari, sprint. Lari. Apakah sudah siap? Baik, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya. Lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah acara terakhir, ialah penutup. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Aktivitas yang positif. Thank you. Bye everybody. Bye. Terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, panitia pelaksana dan peserta atas antusiasnya pada Friday Sport Forum kali ini. Tetap bugar, semangat dan tetap produktif. Saya Siti Apriliani selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih Mas Suryo. Ya Mas, siap. Matur nuwun sami-sami ya. Semoga ya, semoga bermanfaat diskusi tadi. Sangat bermanfaat, Mas. Nanti kapan-kapan lanjut lagi, bisa diskusi di mana aja kita kalau